Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 dan terima kasih atas eh, partisipasi panjenengan semua untuk bisa join di kegiatan sosialisasi dan parenting online yang diadakan oleh SMA Brawijaya Smart School dengan tema peran orang tua dalam pendampingan dan pembelajaran bermakna di masa pandemi. Adapun susunan acara yang akan kami laksanakan, yang pertama adalah pembacaan doa, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Brawijaya Smart School, yang ketiga adalah pemaparan materi dari Neutron dan pemaparan materi dari Psikolog Detection, Founder Lavalogi Consulting, Kemudian, yang keempat adalah pemaparan materi dari kurikulum dan kesiswaan. Yang kelima adalah penutup. Mungkin itu saja terkait dengan susunan acara yang akan kami laksanakan. Untuk acara yang pertama adalah pembacaan doa. Untuk mengawali, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. bisa diakhiri. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Brawijaya Smart School kepada Bapak Nandung Intritama di PD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 yang saya hormati, lembaga bimbingan belajar Netron Yogyakarta yang saya hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Alaihi waalaikumussalam yang telah membawa kita menuju jalan kebenaran, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu orang tua yang kami hormati, eh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam acara sosialisasi dan parenting yang diadakan oleh. SMA BSS. Ada beberapa pemaparan yang ingin kami sampaikan, Pertama kami ingin menyampaikan terkait dengan visi SMA BSS bahwa SMA BSS ini memiliki fungsi menghasilkan generasi smart. Smart itu kepanjangan dari spiritual, motivated, aktif, respectful and technological. Oleh karena itu nanti ketika dalam pembelajaran, ketika di dalam Pembuatan program sekolah, maka semua aktivitas siswa, aktivitas guru, harus mengedepankan, mengedepankan karakter SMART itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi yang kedua terkait dengan tabungan wajib atau Tawa. Insya Allah, kemarin uh, sudah ada beberapa yang kami jelaskan bahwa setiap bulan itu siswa akan men, uh, menabung sebesar Rp200.000 ribu rupiah. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk keperluan pribadi siswa ketika melakukan kegiatan di SMA BSS Sambil contoh, misalkan jika ada kegiatan studi tour outbound karya wisata, kemudian ada lagi uh, wisuda dan lain sebagainya. Nah, tawa ini nanti akan kami laporkan setiap akhir tahun ajaran. Jadi setiap tahun sekali kami akan menyampaikan hasil rekap dari pengeluaran dan pemasukan untuk tabungan wajib ini. Jika nanti kegiatan itu tidak terlaksana, maka sisanya akan dikembalikan kembali ke Ananda dan orang tua. Yang perlu diketahui Bapak-Ibu bahwa selama pandemi ini memang banyak sekali kegiatan yang tidak terlaksana. Terutama adalah kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya yang besar. Saya ambil contoh adalah kegiatan outbound. Insya Allah outbound itu dilaksanakan pada kelas 10, namun karena mungkin saja belum bisa terlaksana, maka nanti akan ada pengembalian. Yang kedua, kemarin insya Allah dari Panitia MPLS itu sudah memberikan e, surat pernyataan. Surat pernyataan itu yang nanti diteruskan kepada orang tua untuk diisi. Sebenarnya, surat pernyataan itu kami perlukan jika kami menerapkan pembelajaran langsung, bukan pembelajaran secara online. Namun, sekali lagi, ini bersifat memfasilitasi, Bapak Ibu. Jadi, ketika nanti orang tua merasa tidak berkenan putra-putrinya untuk hadir di sekolahan, tentu. Kami juga tidak memaksa syaratnya. Kita bisa memfasilitasi pembelajaran langsung. Yang pertama itu tadi, yaitu adanya surat pernyataan orang tua yang mengizinkan putra-putrinya di sekolah. Yang kedua, syaratnya adalah harus terdiri dari minimal 13 dan maksimal 17 siswa dalam satu kelas. Kemudian insya Allah akan kita laksanakan waktunya seminggu sekali, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin Bapak-Ibu bertanya, kenapa kok ini kami lakukan? Jadi secara dasar itu memang Malang adalah zona merah, yang artinya kita memang belum diperkenankan untuk tatap muka. Namun, Kemarin di di Malang juga ada yang namanya sekolah tangguh. Sekolah tangguh ini sudah di diinisiatori oleh beberapa sekolah yang memang bisa mendatangkan siswa-siswa tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Ini yang coba kita kami lakukan. Tentunya ini bersifat bukan paksaan. Nanti mungkin antara satu kelas dengan kelas yang lain tidak sama, Bapak Ibu. Jika memang di dalam satu kelas itu bisa atau mayoritas tidak mengizinkan, tidak mencapai 13 siswa, maka pembelajaran itu tidak kita lakukan secara langsung, tetapi tetap secara daring. Namun kalau ada yang mencapai 13 sampai 17 siswa, maka akan kami fasilitasi. Ini juga untuk mengantisipasi dari beberapa masukan orang tua tentunya yang dari kelas 11 dan kelas 12 yang merasa pembelajaran secara online yang pertama mungkin memerlukan pembiayaan lebih karena harus online. Kemudian yang kedua mungkin ada beberapa orang tua yang merasa E, tentunya siswanya ada yang merasa bosan jika harus belajar di rumah. Untuk mengatasi itu kami men memberikan penawaran. Sekali lagi ini hanya bersifat memfasilitasi, bukan kewajiban. Kemudian yang selanjutnya, nanti insya Allah selama e, satu semester ke depan, sekolah akan selalu memberikan laporan kepada e, orang tua. Yang pertama nanti laporan perkembangan siswa atau biasa kami sebut LPS itu setiap bulan September dan November di pertengahan itu nanti akan ada grafik hasil belajar yang akan kami berikan pada bulan Oktober dan yang terakhir nanti akan ada raport bulan Desember Desember harapan kami laporan tersebut nanti bisa dilihat oleh orang tua di situ nanti insya Allah sudah ada nilai sikap ada nilai kognitifnya kemudian orang tua bisa memberikan motivasi jika nilainya memang kurang tapi kalau misalkan nilainya sudah baik bisa memberikan masukan untuk dipertahankan dan ditingkatkan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada terkait dengan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP. Jadi setiap kota di Jawa Timur itu akan mendapatkan bantuan yang namanya BPOPP itu untuk eh, mengurangi biaya SPP. Besarnya setiap kota itu tidak sama. Kebetulan Malang itu mendapatkan nominal 120.000 per bulan. Sedangkan yang lainnya seperti Surabaya itu lebih tinggi. Surabaya mendapatkan 160.000 per bulan per siswa. Nah, untuk SMA BSS kita memiliki kebijakan salah satunya jika BPUPP itu sudah dicairkan oleh Jawa Timur maka itu akan kami teruskan ke siswa. Biasanya berdasarkan pengalaman tahun lalu siswa baru itu di tahun ajaran baru itu dimulai bulan Juli namun ternyata bantuan tersebut Turun baru bulan Oktober. Oleh karena itu, kami baru bisa memberikan potongan untuk SPP itu mulai bulan Oktober seperti itu. Nah, untuk tahun ini. Uh, sebenarnya persiswa harusnya 120.000 per bulan Bapak Ibu. Namun yang perlu diketahui dari siswa yang kemarin lulus itu ada 122 orang. Sedangkan tahun baru uh, tahun ajaran baru ini kita menerima 194 orang. Jika uh, setiap siswa harus kami berikan 120.000 eh, uh, per bulan, maka ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan BPUPP tersebut. Oleh karena itu, sekolah memberikan kebijakan nanti insya Allah di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2020, putra-putri Panjenengan akan mendapatkan bantuan dari Jawa Timur sebesar Rp75.000 per bulan. Insya Allah nanti akan kami buatkan suratnya. Nanti setelah bulan Oktober, jika sudah ada perubahan dari Jawa Timur tentu akan kami salurkan sesuai dengan besarnya BPUPP. Sekali lagi, ini bukan mengurangi BPUPP yang dari Jawa Timur, namun ini menyesuaikan dari anggaran yang siswa lulus dengan siswa baru. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk ke pencairan, anak-anak anak-anak siswa baru ini belum mendapatkan BPUPP, Bapak Ibu karena Jawa Timur baru mencairkan nanti bulan November Insya Allah setelah data itu e, diajukan ke dapodik sedangkan data pengajuan data dapodik itu Insya Allah masih berlangsung pada bulan Oktober oleh karena itu karena kita ada e, kelebihan dana yang harusnya diberikan ke siswa-siswa tahun Angkatan lalu dan sudah lulus, maka kami berikan untuk anak-anak yang sekarang. Mungkin eh, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Eh, selamat bergabung di SMA BSS. Semoga kita bisa menjalani pembelajaran di masa pandemi ini dengan lebih baik. Saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mr. Nandung yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Neutron kepada Mas Husnudin kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan dari pihak SMA BSS. Saya mewakili Netron Yogyakarta, nanti ada sedikit apa yang perlu kita sampaikan dulu sebelum nanti nanti pindah atau bergabung dengan psikolog dari Netron Yogyakarta. Sebelum itu, Bapak-Ibu semuanya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Bapak Ibu semuanya, untuk acara hari ini nanti ada sedikit pembekalan mengenai pembelajaran yang apa namanya berkaitan dengan pada saat ini artinya pada saat pandemi seperti ini, nanti permasalahannya seperti apa itu nanti akan banyak disampaikan oleh rekan saya. Terus kemudian nanti saya akan sedikit membicarakan tantangan apa saja yang apa namanya yang dihadapi di waktu SMA itu mungkin Bapak Ibu juga harus tahu karena ketika nanti salah info strategi yang digunakan nanti adik-adik nanti akan keliru padatnya itu mungkin langsung di share mungkin? mas Sebel sambil nunggu Bapak Ibu intinya gini Bapak Ibu ketika ada adik, adik semuanya sudah SMA ini memang tantangannya itu memang sangat berat. Artinya sangat banyak, terutama tentang pembelajaran. Ini banyak yang agak kesulitan karena neutron itu sudah mulai terlebih dahulu sebelum apa tahun ajaran baru di sekolah itu mulai. Jadi kami bimbingan di neutron itu dimulai kurang lebih sudah satu bulan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena karena yang namanya Ketika kita mulainya ber berbarengan dengan pihak sekolah, itu saya yakin nanti ada beberapa hal yang kadang-kadang itu butuh penyesuaian. Pada intinya itu. Apalagi yang namanya SBM, eh namanya masuk ke SMA, itu ada beberapa hal yang berbeda, Bapak-Ibu, terkait masalah Merdeka Belajar nih Bapak-Ibu. Nah, ini sebetulnya untuk Merdeka Belajar sendiri, ini dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim. Nah, yang dimaksud merdeka belajar itu seperti apa? Itu memang banyak anak-anak itu yang salah mengartikan. Artinya merdeka belajar itu artinya, oh merdeka. Artinya enggak usah belajar. Terus habis itu nanti, oh berarti langsung saja masuk PTN tanpa ujian. ya. Bukan seperti itu sebenarnya Bapak-Ibu. Nah, ini kadang-kadang anak-anak itu, ada adik, adik semuanya itu salah paham. Sebetulnya dari merdeka belajar sendiri, sebenarnya kalau misalnya kita apa Rangkum itu ada empat yang pokok, bapak ibu semuanya mungkin bisa dilihat di layarnya. Itu yang pertama, itu USBN nanti akan diganti asesmen oleh sekolah. Untuk USBN, nah ini yang namanya asesmen, itu nanti bentuknya seperti apa, memang pas sampai saat ini itu belum jelas. Artinya, itu belum ada yang pasti, oh, nanti tesnya seperti apa, karena tahun ini itu baru nanti akan dijalankan. Kemudian yang kedua, ujian nasional dihapus, ini Bapak-Ibu. Nah, ini yang menjadi PR Bapak-Ibu semuanya, ketika UNAS dihapus itu rata-rata adik-adiknya itu motivasi belajarnya itu agak berkurang. Nah, ini yang perlu dorongan, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, saya yakin peran orang tua itu sangat penting. Ini untuk ujian nasional. Terus diganti apa? Untuk ujian nasional itu nanti diganti AKM. Nah itu, kemudian kalau yang ketiga ini tidak ada kaitannya dengan adik-adik, ini mungkin karena penyerjaan RPP itu nanti yang ada kaitannya dengan pengajar atau guru, kemudian PPDB zonasi tetap diperahankan. Nah ini Bapak-Ibu semuanya, PPDB yang dimaksud ini di sini itu bukan nanti masuk ke perguruan tinggi negeri. Artinya ketika Adik-adik semuanya pengen masuk perguruan tinggi negeri, ya tidak tetap menggunakan zonasi. Zonasi itu hanya berlaku sampai SMA saja. Berarti SMP masuk SMA. Kalau yang namanya SMA masuk ke PTN itu ya tidak, tetap nanti harus melalui jalur yang ada. Nah, jalur-jalur apa saja mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan karena yang namanya masuk ke PTN, masuk ke PTN itu memang harus butuh persiapan yang panjang. Artinya memang ada beberapa jalur yang dari awal, dari kelas 1 itu harus disiapkan. Apa itu? Ada yang namanya jalur, saya yakin Bapak-Ibu mungkin ada yang sudah ngertos, SNMPTN. Nah, untuk jalur ini, yang namanya jalur SNMPTN, itu kebanyakan adik-adik semuanya itu menyiapkannya itu yang selama ini kami hadapi ternyata kurang, kurang siap dari awal artinya itu tidak benar-benar menyiapkan menyiapkan SNMPTN dari kelas 2 nah itu yang kurang tepat Bapak Ibu kenapa karena yang namanya jalur SNMPTN itu nantinya yang digunakan adalah nilai rapot nah nilai rapot semester berapa semester 1 sampai 5 dan hati-hati Bapak Ibu semuanya adik-adiknya nanti ketika SMA kalau saran kami itu seharusnya langsung nanti ketika rapotan langsung punya filenya sehingga apa nanti adik-adiknya bisa prediksi kira-kira SNMPTN itu bisa ikut atau tidak. Nah, ketika misalnya oh, bisa ikut, alhamdulillah nanti tinggal memilih jurusan yang kira-kira sesuai dengan nilainya. Nah, masalahnya seperti ini Bapak-Ibu. Apakah semua nilai itu bisa masuk kemanapun? Ya, kan tidak Bapak-Ibu. Artinya gini, ketika ada adik adiknya contoh, saya ambil, oh saya pengen masuk ke dokteran. Nah, ketika pengen masuk ke dokteran, Berarti otomatis nanti mata pelajaran apa saja yang harus dilihat itu Bapak Ibu juga harus ngertos. Artinya kalau misalkan kedokteran saya akan ambil contoh satu, itu nanti yang biasa diambil itu kimia, biologi. Kalau matematika umum, kalau matematika. Kalau di kedokteran memang harus bagus. Nah itu, ini contohnya. Artinya hal-hal seperti ini memang harus diperhatikan. Dan ada satu lagi Bapak Ibu semuanya, ingat ketika memasukkan nilai ke apa namanya webnya web LTMPT nanti itu nanti lembaga yang mengadakan tes masuk ke perguruan tinggi negeri itu nanti adiknya itu yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan bukan nilai keterampilan bapak ibu karena nilai ada dua nah ini yang perlu disermati nah ini jadi PR buat bapak ibu semuanya karena memang ini untuk yang namanya perjuangan SMA itu memang lebih awal dibandingkan pas waktu dulu di SMP mungkin memang pola-pola seperti ini ada adik, adik juga harus tahu kenapa kalau tidak nanti ada-ada akan menyesal yang lainnya boleh mendaftar SNMPTN yang lainnya adiknya tidak nah ini masalahnya seperti itu nah memang semuanya apakah boleh mendaftar memang tidak nah yang boleh mendaftar yang bagaimana yang pasti bapak ibu semuanya untuk tahun ini itu ada perubahan dari tahun kemarin bedanya di mana untuk tahun ini itu tahun ini itu yang meranking itu adalah pihak sekolah. Berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu yang meranking itu lembaga yang mengadakan tes jalur masuk PTN itu. Nah, kalau misalkan seperti itu bagaimana? Ya kan sudah jelas Bapak-Ibu semuanya. Kalau misalkan nilai rapotnya mungkin ya Bapak-Ibu semuanya mungkin dari rata-rata kelas kok peringkat satu semua ya. Kayaknya bisa daftar SNMPTN. Tapi apakah bisa masuk ke jurusan yang dingin? Nah, itu butuh PR lagi. Kenapa? Ini saya akan berikan contoh, Bapak-Ibu. Mungkin bisa jadi acuan. Nanti silakan kalau misalkan ada yang merasa membutuhkan, langsung di screenshot tidak apa-apa, Bapak-Ibu semuanya. Ini saya ambil contoh. Kalau pengen masuk ke dokteran UB. Nah, ini. Untuk kedokteran UB sendiri, di sini ada biologi yang harus tinggi. Kemudian matematikanya juga cukup tinggi, Bapak-Ibu. Bahkan semuanya itu hampir 90. Ya kemudian kimia ini harus bagus untuk kedokteran UB. Nah, hal, seperti ini memang harus diperhatikan mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Berarti adik-adik itu harus benar-benar manajemen waktunya itu harus diatur. Kalau tidak, itu nanti akan menyesal di waktu teman-temannya boleh daftar SNMPTN, adiknya tidak. Ya saya harapkan nanti yang terutama yang ikut acara ini nanti mudah-mudahan bisa mendaftar putra putrinya. Ini contoh pendidikan dokter UB. Kemudian ini ada teknik mesin, Nah, untuk teknik mesin UB seperti ini, kalau teknik yang dilihat apa, Mas? Yang dilihat itu matematika sama fisika. Nah, ini matematikanya juga cukup lumayan bagus. Ini saya ambil hanya beberapa contoh, Bapak-Ibu. Nah, ini diambil dari mana, Mas? Ini kebetulan siswa kami yang keterima ke PTN tersebut, memang sengaja kami data supaya kami juga punya patokan. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, itu akan kesulitan adik-adiknya ngarahnya kira-kira kemana saya keterima. Memang ada faktor lain, ya. Contohnya ketika adik-adik itu nanti oh ikut olimpiade, nah itu boleh. Boleh disertakan, boleh itu nanti. Kan soalnya biasanya itu ada beberapa sertifikat yang bisa dimasukkan. Biasanya maksimal itu tiga Bapak-Ibu semuanya. itu Nah kemudian ini contohnya ilmu gizi UNER, ini ada lagi akuntansi UB, ini kemudian ada ilmu hukum UB, ini, ini hanya beberapa contoh saja Bapak-Ibu. Karena apa? Karena waktunya memang terbatas. Nah, apakah neutron punya hampir seluruh PTN? Iya, Bapak Ibu. Karena kami alhamdulillah cabang kami kurang lebih sekarang itu sudah hampir 120 di seluruh Indonesia. Jadi kami memiliki data seperti ini. Ya, minimal nanti bisa jadi acuan Bapak Ibu semuanya ketika putra-putri panjangan semuanya daftar di neutron dan di neutron supaya bisa dicocokkan. Nah, kalau misalkan tahun ini apakah ada yang keterima? dari SMA PSS ini alhamdulillah ada Bapak Ibu nggih. Ini yang keterima, ini contohnya Bapak Ibu nggih. Yang keterima psikologi Mbak Rizky dari SMA BSS, nggih. Ini kemudian ada lagi Rosalia Ayu diterima manajemen. Ini dua jurusan ini psikologi sama yang namanya manajemen itu adalah jurusan yang paling dicari ini Bapak Ibu. Kalau untuk ini untuk yang soshum, kalau untuk yang saintek itu kebanyakan itu nanti masuk teknik. Nah, Pak, teknik yang paling diminati itu untuk tahun beberapa tahun ini itu teknik informatika. Nah, ini Bapak Ibu memang ini harus tahu kenapa kalau tidak nanti takutnya Bapak Ibu salah mengarahkan adik-adiknya nanti menyesal di kemudian hari. Kenapa kalau nggak ikut ini? Soalnya gini Bapak Ibu, ketika adik-adiknya ikut SNMPTN itu nanti adiknya akan lebih enak Saingan lebih sedikit. Kenapa saingan lebih sedikit? Karena yang ikut SNMPTN adalah angkatannya adiknya saja. Artinya tidak ada angkatan yang lain. Berbeda kalau, ini Bapak-Ibu, ketika yang namanya UTBK, ya, kalau misalkan ikut UTBK bagaimana artinya UTBK itu lewat jalur SBMPTN Bapak-Ibu? Kalau untuk UTBK sendiri itu nanti ada tiga angkatan yang bertarung. Itu masalahnya di situ. Nah ini ya saya harapkan karena ini memang baru masuk kelas 10, kalau bisa nanti ada adik adiknya benar-benar disiapkan. Karena tidak mudah yang namanya UTBK. Selain saingannya banyak, jumlah soalnya ini Bapak Ibu Nge, yang perlu diketahui, ini jumlah soalnya juga sangat banyak dan waktunya sangat sedikit. Artinya 20 soal hanya 22,5 menit untuk yang TKA. Matematika IPA 22,5 menit, berarti 1,25 menit. Kalau misalkan nanti TKA untuk yang SOSUM, artinya yang IPS 20 soal, maan tidak ada satu menit tiap soal ini Bapak Ibu semuanya. Nah artinya apa ya? Saya harapkan nanti bisa mengarahkan ke sini, artinya adik-adik sudah siap nanti ikut yang namanya SNMPTN dari sekarang. Sebetulnya sangat mudah. Kenapa? Yang namanya SNMPTN itu tesnya per bab. Artinya kan nilai rapor tetap diambil dari nilai ulangan. Nah itu seperti itu. Dan ingat ada batasnya. Berarti artinya hanya satu semester saja. Misalnya contoh semester satu, berarti kan babnya hanya A, B, C, C saja. Tapi kalau untuk UTBK seperti ini yang sudah di layar Bapak-Ibu semuanya, itu materinya benar-benar dari kelas 10 sampai kelas 12. Berarti adik-adik butuh perjuangan yang lebih keras lagi. Ini. Itu Bapak-Ibu semuanya. Mungkin ini dari saya dulu, Bapak-Ibu semuanya. Ini nanti langsung saya coba apa namanya, sambungkan ke rekan saya. Rekan saya, beliau adalah tim psikolog dari Neutron Yogyakarta. Tepatnya itu da tim dari Detection, Bapak-Ibu. Detection itu apa, Mas? Detection itu salah satu perusahaan, artinya satu grup dengan Neutron. Nah, tapi yang menangani terkait dengan psikolog. Artinya misalkan Bapak-Ibu semuanya, adik-adiknya kok bingung memilih jurusan, atau bingung nanti pada waktu apa sekolah belajarnya kok kesulitan, nah itu nanti bisa tanya-tanya ke sini. Itu mungkin langsung saya sambungkan saja, Bapak Muiz. Sudah ya, dengar? Sudah, jelas. Oh jelas, oke okay, ya. Mungkin langsung saja Bapak Muiz, waktu dan tempat kami <tuh> persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan uh, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak sekolah BSS Malang yang sudah memfasilitasi, yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi di sini dan juga tak lupa kami sapa untuk wali murid bapak ibu dari kelas 10 SMA BSS, juga kepada rekan-rekanku dari Nutron Yogyakarta cabang Malang. Nah. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muiz. Saya adalah tim psikolog dari Detection Yogyakarta, yang mana Detection ini adalah lembaga psikologi yang bekerja sama dengan Neutron terkait proses pendampingan pembelajaran di Selamat di Neutron. Jadi siswa-siswi Neutron itu biasanya kami dampingi konsultasi misalkan eh, tentang masalah belajarnya, masalah moodnya, emosinya, atau masalah penjurusan dan seterusnya. Karena setiap bulan sekali kami datang ke cabang Malang untuk bertatap muka langsung ke siswa-siswi neutron. Nah mungkin di masa pandemi ini kami melakukannya secara daring atau <coughs> lewat WA. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu diketahui pada hari ini kita telah mengalami permasalahan yang sama. Kita sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah pandemi ini yang mana dampaknya itu tidak hanya pada sektor sosial, keagamaan, atau ekonomi, tapi ini juga berdampak pada sektor pendidikan. Selama tiga bulan kemarin ini banyak sekali evaluasi-evaluasi terkait proses pendidikan anak-anak, terkait proses belajarnya. Ada yang masih semangat, ada yang sudah mulai merasa lelah dan bosan. Tapi meskipun demikian, apapun yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, Pendidikan harus tetap terus berjalan, dan cita-cita anak ini harus tetap terus diperjuangkan. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan sedikit sharing terkait peran orang tua dalam pendampingan dan pembelajaran bermakna selama masa pandemi. Mengapa orang tua? Karena orang tua ini adalah salah satu pilar penentu kesuksesan pendidikan anak. Jadi, ada tiga pilar yang menentukan. Kesuksesan pendidikan anak yang pertama adalah siswa itu sendiri, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah orang tua. Tiga-tiganya ini memiliki peran yang sangat penting, jadi guru saja tidak bisa, siswa saja yang berusaha tidak bisa, orang tua saja tidak bisa. Tiga-tiganya harus saling mendukung. Nah, kita membuat tentang orang tua. Orang tua itu adalah figur yang paling dekat dengan anak, artinya dari mulai lahir sampai sebesar ini, anak-anak itu. Sangat dekat dengan orang tua. Orang tua adalah sosok yang paling dikenal oleh anak. Jadi, bagi anak, orang tua adalah contoh yang nyata yang ada di kehidupan ini. Ketika orang tua cemas, anak juga akan ikut cemas karena orang tua adalah teladan. Ketika orang tua optimis, anak juga akan ikut optimis. Ketika orang tua merasa lelah, anak-anak juga akan ikut merasa lelah. Jadi, sebagai orang tua, tugas yang pertama adalah memberikan teladan bagi anak-anak, memberikan semangat bagi anak-anak khususnya di masa pandemi ini kita ingat-ingat betul bahwa kita sekarang sedang sama-sama belajarnya sama-sama mengalami hal yang sama jadi ayo kita saling mendukung dan saling mendorong juga saling empati terhadap anak-anak kita semuanya lanjut bapak ibu sekalian yang saya hormati anak-anak ini dikatakan dewasa itu belum dikatakan anak-anak juga sudah melebihi batasnya Artinya secara teori perkembangan, anak-anak ini memasuki dalam tahap perkembangan remaja. Perkembangan remaja ini perkembangan antara anak-anak menuju dewasa. Jadi tengah-tengahnya, masa peraliannya. Istilahnya itu kalau dalam psikologi ini masa pancarobanya. Masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa. Anak-anak di usia maaf kelas 10 ini memasuki usia SMA itu masuk ke remaja awal. Usia 15 sampai 17 tahun. Permaja awal ini mereka sedang proses berpikir secara e, abstrak, berpikir secara rasional, sudah proses belajar untuk membuat rencana, proses belajar untuk mengambil keputusan secara mandiri. Kalau SMP kemarin keputusan mungkin lebih banyak diambil oleh orang tua, tapi untuk tahap SMA ini tahap permaja ini anak-anak sudah mulai proses belajar untuk memutuskan pilihannya sendiri, dan juga sekarang ini proses menjalin hubungan sosial yang lebih luas lagi, hubungan pertemanan yang lebih luas lagi. Jadi anak-anak ini bukan miniatur orang dewasa, jangan diperlakukan seperti orang dewasa juga dengan, jangan diperlakukan seperti anak-anak. Jadi perlakukan seperti remaja yang dewasa itu nanggung, anak-anak juga kelebihan. Ini masa remaja, ini masa-masa yang krusial bagi anak-anak gitu. Makanya perlu sekali pendampingan dari orang tua, orang tua yang lebih pengalaman banyak dari hidup ini, ayo kita dampingi, ayo panjenengan Uh, dukung panjunan uh, bimbing agar menjadi anak menjadi anak-anak yang dewasa di kemudian hari selanjutnya kalau kita melihat dari teori generasi anak-anak yang lahir tahun 95- sampai 2010 ini mereka masuk di generasi Z generasi Z ini disebut juga I generation atau generasi internet apa sih maksudnya generasi internet generasi internet adalah generasi yang fasih terhadap teknologi Nah, ini menjawab pertanyaan apakah nanti kalau sekolah secara daring, belajar secara online itu anak-anak mampu, apakah nanti anak-anak bisa mengikutinya. Jawabannya, kalau secara teori generasi iya. Anak-anak generasi Z ini sangat mudah sekali beradaptasi, mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Artinya, belajar dengan media teknologi mereka itu lebih mudah daripada generasi-generasi sebelumnya, generasi Y, generasi X, dan seterusnya. Justru ini yang agak berusaha keras itu guru-gurunya, karena ini juga proses belajar yang baru. Guru-guru yang ada di generasi X atau generasi Y ini adalah proses pembelajaran yang baru bagi beliau-beliau ini, tapi anak-anak generasi Z mereka lahir sudah mengenal teknologi. Ini menjawab, anak-anak bisa belajar. Melalui teknologi, tapi apakah anak-anak siap? Karena bisa, belum tentu siap. Bisa oke, okay, sekarang tinggal siapnya. Ini tugasnya, Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan anak-anak, untuk mendorong anak-anak agar siap mengikuti metode pembelajaran yang baru. Mau tidak mau, kita harus mulai mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus mulai mengikuti perkembangan metode pembelajaran yang baru, yaitu secara daring. Selanjutnya pendidikan di masa transisi ini anak-anak sedang belajar menyesuaikan dirinya dengan diri dengan perubahan. Kembali lagi bahwa antara orang tua, guru dan siswa hari ini di masa pandemi ini sedang sama-sama belajar. Guru belajar metode penyampaian materi dengan metode yang baru dengan media yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Anak-anak juga mempelajarinya secara baru dan juga orang tua, juga sedang belajar hal-hal yang baru. Jadi, tiga-tiganya pilar pendidikan ini sedang sama-sama belajarnya. Makanya, ayo kita saling mendukung. Perubahan itu pasti tidak bisa kita menghindarinya, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan perubahan itu? Itu yang penting. Nah, yang pertama tadi, anak-anak mengalami masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yaitu masa remaja. Yang kedua, anak-anak ini mengalami masa transisi yaitu menghadapi new normal. Metode pembelajaran yang baru, kurikulumnya istilahnya dalam tanda petik kurikulum darurat, ini kurikulum baru yang khusus nanti akan disusun selama proses masa pandemi ini. Kemudian aplikasinya, materi-materinya nanti akan lebih baru lagi daripada yang kemarin-kemarin. Intinya bahwa kemarin itu tatap muka secara langsung di kelas, sekarang sudah sudah mulai proses pembelajaran anak-anak di rumah, guru-guru di sekolah melalui daring atau melalui online. Itu itu proses pembelajaran yang baru. Ini masa transisi juga. Yang ketiga adalah masa transisi kenaikan kelas. Kemarin SMP mungkin belajarnya masih menunggu di obra obrak masih menunggu disuruh, masih ditunggui, masih didampingi. Tapi ketika SMA ini harus sudah mulai menuju dewasa belajarnya, harus sudah mulai terarah, harus sudah mulai menentukan target saya kelas 10 ini target nilai saya sebegini. Nanti saya lulus SMA, target saya masuk kuliah jurusan ini. Jadi harus mulai memikirkan target. Ada tiga macam transisi yang sedang dihadapi anak-anak. Transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang pertama, yang kedua transisi menghadapi new normal, metode pembelajaran dari offline menuju online, dan transisi yang ketiga, kenaikan kelas, kenaikan jenjang dari SMP menuju SMA. Nah, tiga transisi ini butuh sekali pendampingan orang tua. Kita tahu bahwa di masa pandemi seperti kemarin itu, selama tiga bulan ini kita sedang menjalankan aktivitas yang baru. Kemarin aktivitas tidak terbatas, ada pandemi, kemudian semakin terbatas aktivitasnya. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu aktivitas yang baru. Mungkin di awal-awal kita merasa kesulitan menyesuaikan diri, tapi akhirnya jadi terbiasa. Sama seperti anak-anak. Masa transisi ini mungkin di awal-awal sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri dari SMP menuju SMA mungkin masih eh, perilaku perilaku kekanak-kanakan yang SMP kemarin masih terbawa. Tapi paling tidak dampingi anak-anak ini, aja anak-anak ajarkan anak-anak untuk menuju dewasa karena ini masa sulit mereka. Butuh sekali pendampingan orang tua di sini. Selanjutnya. Ini untuk tips bagi orang tua bagaimana peran para orang tua di masa transisi ini. Yang pertama, mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian menyiapkan sarana belajar anak-anak. Sarana belajar itu dari HP-nya, smartphone-nya, laptop, kemudian akses internetnya, paketan, buku-bukunya, kemudian termasuk ruang belajar yang khusus. Kenapa ini butuh ruang belajar yang khusus? Nanti kalau proses pembelajaran di rumah itu tidak anak-anak akan mudah konsentrasi ketika memiliki ruang belajar khusus entah di kamarnya ya tidak terganggu. Jangan sampai di ruang tamu kemudian di belakangnya ada mungkin adiknya yang mondar-mandir atau nanti ada tamu terus harus pindah tempat itu akan mengganggu konsentrasi. Jadi bikin satu ruang belajar tidak harus kamar tapi ada satu tempat belajar yang khusus bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa fokus mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah meredam stres anak Meredam stres ini dengan berhenti mengkritik, berhenti membanding-bandingkan, karena kembali lagi, ini sama-sama belajar. Anak juga sedang belajar proses pembelajaran yang baru, jadi ayo kita dukung, ayo kita redam stresnya. Dorong mereka ketika mereka merasa bosan, ketika anak-anak merasa lelah. Dorong mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, seperti melakukan mengerjakan hobinya, yang hobi musik, yang hobi menggambar. Apapun itu hobinya, kita dorong untuk ke sana, biar. Untuk meredam stresnya, karena kita tahu kondisi yang stressful, kondisi yang emosional itu sangat tidak efektif dilakukan pembelajaran. Jadi, biar belajarnya efektif, kita redam stres anak. Yang ketiga adalah menggali minat dan bakat. Mengapa ini penting? Karena kita kembali lagi masa transisi yang kenaikan kelas tadi itu dari SMP menuju SMA, ini harus sudah mulai proses menentukan pilihan jurusan. Kenapa harus dari sekarang? Karena kembali lagi, jurusan itu proses tidak yang ujuk-ujuk saya suka olahraga, saya akan ambil jurusan olahraga, tidak yang seperti itu. Harus disesuaikan dengan potensinya. Anak-anak yang memilih kuliah atau memilih jurusan yang sesuai potensi itu akan lebih mudah, lebih terarah daripada yang memilih jurusan asal-asalan. Jadi dimulai dari sekarang, mulai pemetaan dia bakatnya di mana, minatnya di mana, mata pelajaran yang dikuasai apa, dan seterusnya. Itu untuk memudahkan anak-anak memilih jurusan nantinya. Yang terakhir adalah menjadi teman sejati bagi anak. Ini peran orang tua yang sangat penting. Kembali lagi, masa remaja ini masa yang dekat-dekatnya dengan teman-teman sebaya. Jadi, non sewu, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, anak-anak ini lebih akan mendengarkan apa yang dikatakan teman-temannya daripada apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi, seolah-olah, dalam tanda petik, ini anak-anak itu teman itu nomor satu. Karena ini proses perkembangannya memang seperti itu. Jadi teman sebaya karena mereka sedang mengembangkan proses menjalin kehubungan sosial yang lebih luas, jadi pertemanan ini bagi mereka adalah sesuatu hal yang penting. Nah, biar orang tua tidak tersisihkan dalam tanda kutip, makanya ayo bagi, bagi para orang tua juga menjadi teman bagi mereka. Seperti apa menjadi teman? Anak-anak sudah mulai bisa berpendapat. Ayo kita dengarkan pendapatnya. Kalau dulu mungkin SD atau SMP masih kalau orang tua bilang A anak harus melakukan A, orang tua bilang B anak harus melakukan B. Tapi sekarang mulai sesekali aja anak diskusi tentang pilihan-pilihan. Gitu. Karena mereka sudah mulai proses berpikirnya sudah lebih matang, sudah punya pendapat sendiri. Jadi ayo kita ajak diskusi. Kamu pengennya apa? Kalau orang tua pengen, kalau orang tua pengen A, anak pengen B, kita diskusikan. Nah, itu teman. Gitu. Perannya seperti itu. Nah, empat hal ini yang bisa disiapkan oleh para orang tua mengawali proses pembelajaran di tahun pelajaran yang baru ini 2020-2021 nanti peran orang tua ini akan lebih optimal dan anak-anak belajarnya akan lebih optimal juga. Selanjutnya ini untuk anak-anakku sekalian, untuk adik-adikku yang ada di SMA ini yang mungkin nanti bisa disampaikan kepada anak-anaknya. Prinsip pembelajaran efektif itu sebenarnya ada empat. Yang pertama feedback. Belajar itu butuh feedback. Dikatakan belajar efektif itu kalau ada timbal balik antara guru, orang tua dan siswa. Jadi anak tidak hanya sekedar menerima pelajaran dari guru, tapi juga mendapatkan umpan baliknya dari guru apa yang sudah dia pelajari. Diskusi dengan orang tua apa yang dia sudah pelajari, itu akan lebih efektif gitu. Atau diskusi dengan teman-temannya. Dorong anak-anak untuk membuat kelompok-kelompok belajar. Gitu. Jadi kelompok-kelompok lingkungan-lingkungan ini kita dorong ke lingkungan yang positif, bukan lingkungan yang malah merusak non sewu atau yang malah e, mengajak anak-anak untuk berbuat negatif, tapi lingkungan-lingkungan positif kita ciptakan dalam sekitar anak-anak. Lingkungan belajar salah satunya. Nah, dengan saling timbal balik ini, saling mendukung, saling memberikan informasi, itu akan mudah. Orang tua mungkin tidak bisa mendampingi 24 jam di rumah, tapi setidaknya bisa menanyakan ke anak-anak terkait kesulitan atau hambatan belajarnya. Kamu tadi belajar apa? Ada kesulitan enggak? Barangkali bisa mama bantu apa yang bisa mama bantu, apa yang bisa ayah bantu, itu. Kalaupun tidak bisa, mungkin kakaknya atau mungkin teman-temannya. Yang pertama, yang kedua adalah active learning. Belajar efektif itu ketika anak-anak belajar secara aktif. Secara aktif itu seperti apa? Seperti yang dia mandiri belajarnya. Dia yang, bela yang haus akan ilmu. Jadi tidak hanya puas mendapatkan materi dari sekolah, tapi mereka mencari tambahan sendiri, searching sendiri. Setelah mendapatkan pelajaran, mereka cari referensi-referensi lain. Membaca buku-buku yang lain. Itu active learning. Itu akan lebih efektif. Gitu. Yang ketiga adalah multiple sense learning. Atau menggunakan lebih dari satu indera. Generasi Z, kalau kita ingat bahwa generasi yang multitasking. Anak-anak di generasi Z ini membutuhkan lebih dari satu indera untuk bisa belajar secara efektif. Apa contohnya? Membaca itu menggunakan satu indera, yaitu penglihatan tapi audio visual yang lewat tayangan video, lewat Zoom meeting seperti ini, itu sudah dua indera yang dilakukan. Visual, penglihatan juga audio, audio juga pendengaran. Jadi ada dua indera yang bermain di sini. Itu akan lebih efektif di anak-anak generasi Z. Gitu. Atau sambil membaca, sambil mengerjakan, sambil bergerak, dan seterusnya. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang ini belajarnya itu kadang ada yang menggunakan musik sambil mendengarkan musik itu multiple sense learning kalau memang itu efektif biarkan jangan di uh, jangan dilarang karena itu akan itu lebih efektif kalau memang efektif gitu yang nomor empat yang terakhir adalah excel prinsip belajar efektif itu harus butuh latihan contoh latihannya apa latihan soal-soal misalkan Bayangkan saja kita umpama ke di kelas saja itu belum bisa menjamin anak-anak ini bisa berenang. Anak-anak belajar berenang hanya melihat tutorial itu belum bisa menjamin anak-anak bisa berenang. Apa yang bisa memastikan anak-anak bisa berenang ya langsung terjun ke kolam berenang. Sama seperti pembelajaran di sekolah, matematika, ekonomi, geografi, fisika, kimia dan seterusnya, itu kalau tidak terjun langsung exercise, tidak latihan langsung mereka masih belum bisa dikatakan mahir dalam satu bidang ilmu gitu. Jadi dorong mereka untuk latihan. Apa contoh latihannya ya? Soal-soal tadi misalkan, habis dapat materi langsung mengerjakan soal-soal itu latihannya. Gitu. Nah, empat hal ini prinsip belajar efektif yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah atau selama belajar di masa pandemi ini. Yang terakhir dari saya ayo kita mulai membangun komunikasi yang smart antara anak-anak dengan orang tua. Komunikasi Smart ini yaitu solutif, motivator, adaptif, respect, dan T-nya teladan. Ini adalah singkatan dari lima metode komunikasi yang bisa nanti dilakukan antara anak-anak dengan orang tua. Yang pertama solutif, komunikasi Smart yang pertama S-nya adalah solutif. Solutif itu komunikasi yang memecahkan masalah, bukan malah menambah beban masalah. Contohnya misalkan nanti ketika anak-anak bertanya tentang penjurusan kuliah gitu. Enaknya saya kuliah jurusan teknik atau jurusan pertanian ya, misalkan gitu. Teknik mesin atau pertanian, komunikasi yang solutif akan memberikan solusi. Oh, coba kamu mulai mencari informasi dulu. Kira-kira teknik mesin itu apa yang dipelajari, pertanian apa yang dipelajari? Ayo kita diskusi nantinya. Nah, itu akan lebih solutif daripada yang tidak solutif, yang menambah beban masalah. Anak-anak bertanya mau teknik apa pertanian, jawaban orang tua, "Ya sudah, kamu masuk kedokteran hewan." Itu malah menambah beban masalah. Padahal itu tidak ada di salah satu pilihan. Nah, ayo kita mulai menggunakan komunikasi yang solutif, yang menekankan pemecahan masalah. Yang kedua adalah motivator, komunikasi yang saling mendukung. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, ketika anak-anak sedang jatuh, jangan semakin dijatuhkan, tapi ayo kita angkat. Misalkan anak-anak punya target nilai, semester ini saya harus target nilai minimal 95, misalkan. Tapi kemudian keluar nilainya 89, mereka sedang jatuh. Jangan malah dijatuhkan dengan memarah-marahinya, uh, terus kemudian, Ya makanya kamu jangan main terus, makanya jangan hapian dan seterusnya. Itu malah tidak memotivasi, tapi yang memotivasi, oke, okay, ini kesalahanmu, ayo kita evaluasi. Gitu. Kemarin salahnya di mana dan hasil evaluasi ini, kamu harus lakukan di kedepannya, harus lebih baik lagi. Itu motivasi, gitu. Ini terakhir kegagalanmu, ayo kita lakukan lagi, dan kita ulangi agar berhasil lagi dan seterusnya itu yang kedua adalah adaptif yaitu komunikasi yang ikut belajar bersama bayangkan sekarang teknologi begitu canggih anak-anak mulai belajar dengan media teknologi kalau orang tuanya ketinggalan eh, tidak mengikuti perkembangan teknologi ketika anak-anak mengalami kesulitan orang tua juga akan lebih bingungan misalkan anak-anak bertanya mama atau ayah papa ini kok zoomnya nggak bisa ya kok nggak keluar suaranya ya kok nggak ada gambarnya ya Nah, kalau orang tua yang adaptif, orang tua yang mengikuti perkembangan akan bisa memberikan solusi. Tapi kalau yang kurang adaptif akan ya enggak tahu. Ya yes, pokoknya gitulah dan seterusnya itu akhirnya tidak memunculkan solusi. Yang terakhir ya. yang keempat ada respect, komunikasi yang saling menghargai. Kembali lagi kita ingat bahwa anak-anak sudah punya pendapatnya sendiri, ayo kita duduk bersama ketika nanti berbeda pendapat kita hargai pendapat mereka. Anak-anak juga agar agar belajar menghargai pendapat orang tua. Oh, kalau menurut orang tua begini maksudnya. Kalau menurut anak-anak begini maksudnya lah. Kita cari jalan tengahnya, gitu. Yang terakhir adalah teladan, komunikasi yang menjadi tim bersama, yang menjadi contoh, yang menjadi sumber inspirasi, sehingga ketika anak-anak ditanya, kamu nanti pengen jadi apa cita-citamu, saya pengen jadi sukses seperti orang tua saya. Itu komunikasi yang teladan nantinya. Itu sudah tercipta, berarti komunikasi yang teladan. Nah, Lima model komunikasi ini bisa panjenengan mulai dari sekarang. Ingat, kenapa harus smart komunikasinya? Karena anak-anak sudah mulai tumbuh dewasa, mereka sudah mulai dalam tanda kutip ngeyel, sudah mulai bisa berpendapat, sudah mulai bisa membuat rencananya sendiri, sudah mulai tidak setuju dengan orang tua. Jadi, kita gunakan komunikasi yang lebih solutif, yang motivator, yang adaptif, yang respect, dan yang teladan. Saya pikir itu saja dari saya. Kesuksesan anak-anak tidak terlepas dari peran dan dukungan orang tua sebagai figur terdekat mereka. Jadi, mari kita bersama-sama membantu anak-anak ini untuk menuju kesuksesan. Orang tua, sebagai salah satu pilar pendidikan, juga mendukung proses pendidikan nantinya yang akan disampaikan oleh guru-guru yang dari sekolahnya. Kita dukung semua proses pembelajarannya sehingga bersinergi antara tiga pilar ini, anak-anak siswa dan orang tua. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat, menjadi yang sukses dan bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih paparannya Pak Muiz. Mungkin tadi saya lupa apa namanya menyampaikan Mas Pak Muiz itu adalah salah satu apa alumni dari UGM beliau S1-nya UGM S2-nya UGM nah sebelum apa namanya, saya akhir ini bapak ibu semuanya ini ada beberapa hal terkait apa namanya pembelajaran di neutron seperti apa ketika nanti ada adik adiknya apa namanya bergabung di neutron mungkin langsung saja mas okay. Nah ini kami sebetulnya mengadopsi dari apa apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, artinya Merdeka Belajar itu yang kami ambil itu artinya ya siswa berinovasi, belajar mandiri dan berkreasi. Artinya nanti ada adik adiknya itu bebas. Bebas itu tapi bukan berarti bebasnya itu adiknya tidak belajar, tapi pengen masuk PTN, nah itu memang perlu diperhatikan. Tapi ini semuanya, sebetulnya di Neutron itu sudah lama bahwa yang namanya Neutron juga punya mutu memang dari dulu sudah learning is super fun, artinya ketika adik-adiknya belajar di Neutron, apalagi mohon maaf bahwa ibu semuanya paginya mesti adik-adiknya itu kan ada kegiatan di sekolah. Padahal les itu selalu akan dilaksanakan pada sore hari. Nah ketika Pengajaran di kami itu tidak fun, tidak asik, itu saya yakin adik-adiknya tambah tidak masuk lagi atau tidak paham. Nah, terus ada apa saja, dapat apa saja di Neutron, yang pertama itu ada namanya English skill Bapak Ibu. Nanti ketika adik-adiknya pengilas di Neutron, itu nanti adik-adiknya sudah dibekali tufel Nah, programnya ada sendiri, program tuvel ada sendiri, nanti program tuvelnya bagaimana mas? Program tuvelnya ini kami alhamdulillah kerjasama dengan apa lembaga yang sudah dapat dari tiga lisensi dari lembaga ini. Ada IBT, IITP, sama IL. Nah ini artinya ketika adik-adiknya pengen masuk ke perguruan tinggi negeri dengan syarat nanti misalkan memakai TOEFL, contohnya saya ambil di UNER, itu nanti adik-adiknya tidak perlu takut lagi. Artinya memang ada acuan seperti itu. Dan ini mungkin Bapak-Ibu sudah tahu semuanya bahwa yang namanya Bahasa Inggris itu tidak mungkin belajar mendadak, artinya memang harus bertahap. Ini contohnya, kemudian nanti ada juga personal karakter seperti yang dicanangkan oleh Bapak Nadim. Karena kami memang dari dulu itu sebetulnya sudah ada, apa namanya, psikolog. Kami sudah punya psikolog, tapi memang baru kali ini itu dicanangkan oleh menteri yang baru, Nadim Makarim. Itu, kami juga ada personal karakter. Persona karakternya ini kurang lebih gol-golnya seperti ini. Artinya adik-adik nanti oh, bertanggung jawab, tujuannya jelas, disiplin, interaksi sosialnya itu bagus. Ini di ada seperti ini. Nah, terus kapan diajarkannya? Ada lagi Bapak-Ibu semuanya ini. Ini masih belum selesai. Ini ada penyelesaian masalah bagaimana, komitmen kesetiaan. Ini akan diajarkan. Nah, langsung diajarkan oleh tadi Bapak Muis nanti. Soalnya sebulan sekali datang ke Netron. Nah, itu tema-temanya nanti akan berbeda. Dengan harapan, itu adik-adiknya nanti benar-benar setelah nanti waktu kuliah benar-benar menjadi personal personal intinya adik-adiknya itu sangat baik ini ini untuk personal karakter nah ini contoh kegiatannya bapak ibu ini bisa di luar ruangan bisa di dalam ruangan nah ini ini contoh <tuh> apa namanya personal karakter kemudian ada juga tes psikologi dan konseling nah untuk tes psikologi ini ini pada intinya kita ingin mendeteksi bakat dan minat dan karakter ini. Terus yang banyak digunakan untuk jenjang SMA memang kebanyakan nanti untuk menentukan pilihan jurusannya nanti kemana. Kenapa? Ketika nanti ada adiknya memilih jurusan itu memang ternyata itu banyak tahapan Bapak Ibu. Setelah tes itu nanti kita harus lihat apanya, lihat apanya lagi. Nah itu nanti akan kita lalui seperti itu dengan harapan nanti ada adiknya nanti kuliah benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya adik sehingga apa adik-adiknya bisa kuliah dengan lancar dan mudah-mudahan nanti setelah kuliah juga apa namanya mendapat pekerjaan yang baik. Kemudian nah ini contoh contoh nah ini bukan tesnya Bu ya, ini contoh konselingnya, contoh konselingnya ini yang digambar ini Bapak Muis tadi yang menyampaikan itu kalau rame seperti ini, seperti yang digambar, mohon maaf ini kami ambil sebelum pandemi, Bapak Ibu. Nah ini biasanya secara umum, berarti pemaparan hasil secara umum. Tapi ketika adik-adiknya misalkan sudah benar-benar pegang hasilnya tes itu, nanti biasanya kami akan apa namanya buat grup-grup bahkan nanti kadang-kadang beberapa anak karena ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain biasanya nanti satu persatu akhirnya seperti itu. Ini contohnya saja. Kemudian kalau metodenya di neutron memang satu, Bapak Ibu. Ini metode utama kami, memang metode penalaran, Bapak Ibu. Artinya nanti ada adik adiknya akan diajarkan konsep dasar. Dengan cara konsep dasar itu nanti ada adik adiknya sebetulnya bisa mengerjakan cepat. Nah, gimana caranya? Ya nanti memang ini butuh tahapan. Tapi pada intinya kita selalu mengajarkan konsep dasar. Akhirnya ada adik, adik mengerjakan cepat. Nah, kalau untuk gambling bagaimana? Nah, ini mohon maaf untuk gambling sendiri ini sebenarnya paling tepat itu digunakan ketika ada adik, adik lewat jalur UTBK. Karena waktunya itu sangat pendek, otomatis ada adik, adik itu pengen mengerjakan, tapi mengerjakannya itu apa? Pasti ngawur. Kenapa? Soalnya waktunya sudah terbatas. Bahkan tidak sempat membaca soalnya, langsung pengen menjawab. Kenapa? Soalnya pilihan ganda. Nah, ini bagi anak-anak yang pengen ngawur dan ngawurnya bener nanti akan kami ajari bapak ibu. Tapi mohon maaf bapak ibu semuanya, ini gambling ini kami pakai analisis karena kebetulan neutron itu kurang lebih dirinci tahun kurang lebih 80-an bapak ibu. Nah akhirnya ternyata itu ada karakter-karakter tertentu jawabannya ternyata itu. Nah kemudian ada outing class bapak ibu. Ini outing class itu nanti bisa dilaksanakan di luar ruangan. Nanti biasanya janjian sama adik-adik semuanya jadi tidak hanya di sekolah saja yang ada outing kelas, tapi neutron juga ada. Ini. Nah, untuk masuknya bagaimana? Masuknya nanti ada adik, adik satu minggu tiga kali. Dan bapak ibu Kemudian selama tiga kali itu, misalkan ada nggak paham, boleh minta tambahan tanpa membayar lagi. Itu. Artinya ada adik adiknya itu, oh besok ulangan, silakan tambahan sudah gratis. bapak ibu ada drilling soal, ada metode penalaran gambling, tadi sudah saya sampaikan nge, untuk yang bawah, kemudian strategi pemilihan jurusan, agenda tes itu nanti kami bisa memakai PBT, bisa CBT, tapi untuk sekarang ini memang yang paling banyak digunakan di netron adalah CBT, apalagi pada masa pandemi. Nah, untuk bimbingannya sampai kapan? Bimbingannya satu tahun ajaran baru, berarti sampai PAT. Maten. Ini untuk programnya. Nah, memang ini Bapak, Bapak Ibu semuanya, ini menterinya sendiri yang mengatakan teknologi itu adalah tool, Bapak Ibu semuanya. Artinya memang ketika kita menjumpai teknologi itu tidak bisa menggantikan perannya guru. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nadi Makarim. Artinya apa? Memang belajar yang paling efektif itu memang belum ada yang bisa menggantikan selain guru. Artinya langsung tatap muka nah tapi mau tidak mau suka tidak suka memang untuk pandemi seperti ini ya memang seperti tadi oleh yang rekan saya sampaikan masa-masa transisi seperti ini memang harus berjuang keras kalau tidak mau menyesuaikan ya ada adik, adik tidak akan menjadi pemenang intinya seperti itu bapak ibu semuanya nah tapi kalau di neutron bagaimana alhamdulillah bapak ibu semuanya neutron itu sudah siap nanti mengadakan bimbingan offline Nah, tapi untuk bimbingan offline-nya, itu seperti ini, mungkin bisa dilihat di gambar, nge? itu nanti ada jarak-jaraknya, kemudian protokol kesehatannya juga perhatikan, pengajarnya pakai fasil. Nah, itu. Kemudian maksimal hanya 15 anak. Maksimal. Di atas itu nanti akan kami pecah menjadi dua. Kemudian kalau misalnya online juga bisa, online bisa. Kami menggunakan Zoom edukasi Mohon maaf bapak ibu semuanya. Ini untuk hari ini memang kami mute semua. Tapi kalau nanti ada adik, adik kelas di neutron itu tidak akan kami mute. Artinya apa? Ada adik, adik itu sebetulnya ketika belajar menggunakan zoom itu bisa interaksi dua arah. Artinya tidak mengurangi esensi waktu pembelajaran di kelas. Jadi ada adik, adik langsung ngomong, langsung tanya. Kita juga bisa langsung menjawab. Berarti sebetulnya hanya beda tempat saja bapak ibu. Dulu langsung tatap muka orang per orang. Sekarang di jarak. Itu saja sebetulnya. Tapi pada intinya ini memang Zoom ini memang yang paling efektif sementara ini. Akhirnya kami menggunakan ini. Sampai sekarang sama Bapak-Ibu semuanya. Kemudian ini untuk yang online sama sistem bimbingannya. Kemudian, nah ini Bapak-Ibu semuanya. Kalau misalkan tidak paham, ini juga boleh. Ini, ini saya ambil contoh, beberapa contoh pengajar yang di WA Bapak-Ibu. Ini beberapa contoh nanti ada anak yang kebetulan kok dapat tugas ini Bapak-Ibu. Tapi ini saya kami harapkan memang yang namanya tugas yang mengerjakan tetap adiknya. Ini mungkin yang adiknya ingin mencocokkan, ke? Akhirnya itu ditulis pilihan gadanya semua, ke? Itu oke. Okay. Tapi kami selalu mengingatkan pengajar kami ketika ada tugas, tolong adik-adiknya suruh mengerjakan dulu baru. Ketika ada kesulitan nanti boleh. Nanti kalau misalkan tambahan bagaimana bisa video call bisa, bisa lewat zoom juga bisa. Bisa WA seperti ini? Bisa. Benar, Bapak-Ibu. Artinya tambahan tidak membayar lagi. Ini kalau online. Kalau offline bagaimana? Kalau offline seperti ini contohnya. Ini mohon maaf Bapak-Ibu semuanya, sekali lagi ini diambil bukan pada waktu pandemi, Bapak-Ibu. Ini sebelum pandemi. Tapi apakah sekarang bisa? Tambahan bisa. Tapi tetap melakukan apa? protokol kesehatan dengan baik. Yang pasti itu. Ini contohnya saja untuk pelayanan untuk offline. Nah ini untuk modul-modulnya, nanti adik-adik akan dapat modul, ada soal, ada ujian sekolah, soal-soal ujian akhir. Nah ini ada, nah ada tes-tesnya Bapak-Ibu, tesnya sangat banyak itu. Tadi ke, salah satunya sudah saya sampaikan dan ada kami juga sudah memiliki aplikasi Bapak-Ibu semuanya. Nanti ketika adik-adik nanti les di Netron, nanti bisa login ke sini kemudian nanti lihat jadwal, lihat hasil, terus tesnya kapan, nah itu bisa dicek di sini. Terus berita-berita terbaru mengenai pendidikan juga akan kami update supaya ada adik, adik menentukan strateginya itu pasti dan kalau bisa menjadi pemenang. Itu. Nah ini contoh-contoh adik-adiknya yang dari BSS yang sudah keterima, ini contohnya Mbak Sinta. Nah kalau Mbak Sinta lagi malahan ini sudah dari SD Bapak Ibu, Nge. dari SD sampai SMA itu tidak putus Bapak Ibu, les di Neutron. Saya juga heran ya, sampai dulu sempat, sampai tanya kamu nggak bosan lagi sinetron tidak karena karena sudah kadung suka dan yang pasti itu ini bapak ibu semuanya gih, karyawannya ramah ya tentornya juga itu mata akhirnya dia mungkin kerasan di situ dan ingat bapak ibu semuanya hasil memang tidak jauh dari usahanya adiknya juga lewat jalur SNMPTN ini ini untuk mbak ini ada Renaldi ilmu hukum Kemudian ada Mbak Nabila Hanum Ismaya, ini ilmu administrasi bisnis. Ini hanya berapa saja, Bapak Ibu? Oke, kalau ingin lengkap nanti lihat di Neutron. Kemudian ada ilmu komunikasi di Brawijaya. Nah, kemudian ini Amalia Nur Wahidah. Nah ini di ilmu hukum. Ini termasuk bagus-bagus. Nah, terus Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan pengen gabung Neutron, apakah ada potongan khusus? Nah ini Bapak Ibu semuanya nanti untuk diskon plus ini Bapak Ibu nanti mungkin bisa menggunakan nilai rapot yang dulu artinya nilai rapot yang SMP Oke, nilai rapot yang SMP bisa digunakan nanti atau misalkan memiliki prestasi akademik yang lainnya nanti juga akan kami pertimbangkan ini sudah ada tulisannya ya Bapak Ibu jadi dapat potongan 250.000 nah terus di kon khususnya ini Bapak Ibu Maksimal daftar sampai dengan 20 Juli 2020, pembayaran secara cash dipotong 3 juta. Saya ulangi, Bapak-Ibu, okay. maksimal 20 Juli, kalau membayarnya cash dipotong 3 juta. Nah, kalau misalkan membayarnya angsur bagaimana? Ini tadi saya ngobrol sama kebetulan kacatnya, itu memberi kebijakan khusus, Nanti tetap sama sampai tanggal 20 Juli bagi yang mohon maaf mengangsur itu juga akan dapat potongan sebesar berapa? 2.750.000. Mantan Bapak Ibu, artinya mungkin ada adik yang pengen gabung atau yang pengen benar-benar siap masuk PTN dari sekarang, silahkan bergabung dengan Neutron. Ini kebetulan ada kebijakan khusus. Mata -mata. Nah, ini sehingga total biayanya 6295. Ngoten. Tapi nanti Bapak Ibu semuanya kalau misalkan ternyata kok mendaftarnya setelah tanggal 20 bagaimana? Ini kami batasi sampai tanggal 31 tapi potongannya sudah beda Bapak Ibu semuanya Ketika nanti sudah lewat tanggal 20, potongan yang lunas hanya 2750. Artinya 2.750.000, sedangkan kalau yang angsur terdapat potongan dua juta dua ribu. bapak ibu semuanya, gaya. Nah itu untuk potongannya. Nah kalau untuk pendaftarannya bagaimana? Untuk pendaftarannya itu nanti bisa menghubungi nomor salah satu nomor yang tertera, bapak ibu, Nanti bisa WA dulu, tanya-tanya dulu, silahkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi terkait apa? Bimbingan di Neutron, kemudian nanti untuk pembayarannya juga bisa via transfer. Nah ini saya tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan pihak sekolah, ternyata banyak juga yang di luar kota Malang. Nah apakah bisa? Bisa nanti via transfer saja, terus habis itu nanti ada adik, adik sementara jika belum bisa datang ke Malang via online. Nah terus untuk onlinenya nanti, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita menggunakan tadi Zoom edukasi artinya durasinya tetap satu setengah jam. 90 menit. ini Bapak-Ibu, mungkin ini perlu di screenshot. Barangkali ada yang pengen tanya-tanya, silahkan. Oke, mungkin Bapak-Ibu itu saja dari kami, Neutron Yogyakarta. Mohon maaf Bapak-Ibu semuanya, dari, dari tadi saya ngomong barangkali ada salah-salah kata. Pada intinya begini Bapak-Ibu, ketika ada adik, adik pengen sudah masuk SMA, memang tantangan itu sangat besar. Dan Bapak-Ibu, ini saatnya Bapak-Ibu itu tidak hanya selalu belajar sejarah, tapi saat ini, saat yang tepat untuk membuat sejarah mengantarkan adik-adiknya nanti sukses masuk PTN, sukses masuk kedinasan, dan bahkan sukses dunia akhirat. Dan itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari neutron dan dari eh, Pak Muis tadi telah memberikan penjabarannya. Untuk selanjutnya adalah pemaparan dari kurikulum dan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Urusan Kurikulum dan Wakil Kepala Urusan Kesiswaan kepada Miss Lely dan Mr. Andre kami persilahkan. Tes tes sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dengan uh, Zoom gitu, bapak ibu. Uh, insya Allah ini adalah pertemuan uh, kita yang pertama kalinya gitu. Maka dari itu uh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya adalah Miss Lely. Lengkapnya adalah Miss Nur Laili seperti itu. Dan saya di sini sebagai kebetulan pada tahun ini diamanai menjadi waka urusan kurikulum. Dan kebetulan di BPSS ini saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10. Jadi insya Allah nanti saya mengajar putra-putri jenengan. Untuk Mr. Andre nanti perkenalan sendiri. Jadi karena saya wakakur berarti nanti hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan program kurikulum SMA BSS. Bisa di-share screen? Bukan? Sebentar. Jadi nanti apa saja yang ada di kegiatan di kurikulum nanti akan kami sampaikan dan apa saja yang akan dipelajari Siswa-siswi kelas 10 Tentang struktur kurikulumnya Nanti juga akan kami sampaikan Nah itu benar mas Baik Ini sudah tam Sudah nampak belum oh. Sebentar Bentar nge, ya, Bapak-Ibu. Hmm. Alhamdulillah, sudah bisa hilang. Okay. PPT, nah itu sudah muncul nih, ya. ya. Baik, langsung ke slide kedua. <laughs> ya. Di SMA BSS terdapat dua jenis peminatan, nih Bapak Ibu. Terdapat dua jurusan. Yang pertama adalah jurusan MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan yang kedua yang berikutnya adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemarin ada yang bertanya apakah tidak membuka peminatan bahasa? Tidak. Jadi dari awal berdirinya SMA BSS hingga sekarang kami hanya memiliki dua jurusan atau dua peminatan, yaitu MIPA dan IPS. Kemudian penempatan siswa dalam peminatan itu kami pertimbangkan pertama dari minat peserta didik, dari minat siswa itu sendiri. seperti yang penjenengan ketahui waktu pendaftaran putra-putri jenengan mengirimkan Rekomendasi BK yang mana di situ juga anaknya minat di apa, orang tuanya di apa. Nah, itu yang paling utama. Kami lihat adalah minatnya siswa. Kami juga menanyai, menanyai mereka ketika wawancara setelah melakukan tes TPA seperti itu. Jadi, kemarin ada yang lucu, eh, apa namanya? ada siswa yang minatnya di IPA tapi ternyata minatnya bukan karena dirinya sendiri karena ada temannya nah itu tapi gimana lagi dia apa anak tersebut nulisnya minat di IPA seperti itu ya sudah kami taruh di IPA saja kemudian setelah itu kami melihat dari prestasi belajar dilihat dari nilai rapor semester 1 hingga semester 5 yang kemarin eh, mengikuti apa namanya eh, enggak keluar sore yang kemarin mengikuti tes di saat bulan awal-awal semester 1, jadi kami melihatnya dari transkrip di rekomendasi BK seperti itu. Kemudian juga kami melihatnya dari rekom BK SMP, dan yang terakhir pertimbangannya adalah nilai tes peminatan MIPA dan IPS. Yang dulu dikerjakan siswa-siswi ketika setelah mengerjakan tes TPA. Lanjut. Berikutnya, nah, ini struktur kurikulum kelas. 10. Nah, maksudnya apa di sini? Struktur kurikulum apa yang Anda pelajari dalam satu minggu, dalam satu tahun, dan berapa jumlah jam pelajarannya? Per minggunya, ini kami sampaikan di sini. Jadi, kalau di SMA itu terdapat empat kelompok, empat kelompok eh, mata pelajaran tidak sama di SMP. Kalau di SMA ada empat kelompok. Yang pertama kelompok wajib A, kedua kelompok wajib B, ketiga adalah kelompok peminatan, dan yang terakhir adalah kelompok e, lintas minat atau pilihan. E, masih di slide yang tadi. Untuk kelompok wajib A, ada enam mata pelajaran yang harus dipelajari, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia dan bahasa Inggris dan ini jumlah jam pelajarannya bervariasi. Untuk pendidikan agama ada 3 JP, pendidikan Pancasila ada 2, bahasa Indonesia matematika 4 JP, sejarah Indonesia bahasa Inggris 2 JP. Kemudian ada kelompok wajib B itu ada seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan. Ini mungkin berbeda dengan SMP, jadi karena di situ judulnya prakarya dan berwirausaha, jadi nanti anak-anak membuat karya seperti itu. Dan berwirausaha, diajari untuk berwirausaha. Kemudian ada pendidikan jasmani dan keolahragaan, PJUK, dan muatan lokal. Ini masing-masing 2 JP kecuali PJUK 3 JP. Lanjut. Lalu berikutnya adalah kelompok peminatan. Nah, ini berarti eh, antara jurusan MIPA dan IPS mata pelajarannya tidak sama. Yang pertama untuk MIPA itu ada matematika. Jadi tadi loh tadi sudah belajar matematika. Ada mata pelajaran matematika di kelompok wajib A. Nah, berarti kalau misalnya Ananda di jurusan MIPA belajar matematika dalam satu minggu, itu ada empat kali. Begitu, Bapak Ibu, empat kali tatap muka. Kalau yang tadi, yang di awal itu adalah matematika wajib. Yang ini adalah matematika peminatan. Matematika peminatan itu materinya lebih complicated daripada yang matematika wajib atau yang dasar. Nah, jadi kalau jurusan IPA, berarti ketemu matematikanya. Ketemu guru matematikanya empat kali dalam satu minggu seperti itu. Kemudian ada fisika, kimia, dan biologi. Kalau yang IPS, IPS berarti sejarah. Nah, sejarah ini sejarah peminatan. Tadi sudah belajar sejarah, ya, yang tadi sejarah wajib. Berarti, kalau anak IPS sejarahnya nanti triple ya, tiga kali pertemuan dalam satu minggu seperti itu. Kemudian, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Berikutnya untuk mata pelajaran lintas minat. Nah, lintas minat ini adalah berarti di luar minatnya siswa. Jadi kalau kalau misalnya anak Bapak Ibu berada di jurusan IPA, nanti akan belajarnya di lintas minat ini mata pelajaran IPS atau bahasa, seperti itu. Kalau misalnya siswa penjenengan IPS, maka nanti apa namanya? belajarnya untuk lintas minat adalah mata pelajaran bahasa karena Pak tidak mata pelajaran IPA. Karena kami ketersediaan guru IPA kami terbatas. Jadi untuk mata pelajaran lintas minat ini Bapak Ibu, kami sesuaikan dengan jumlah guru. Jumlah guru IPA dan IPS seperti itu. Dan juga jumlah guru bahasa. Berdasarkan ketersediaan guru. Milihnya bagaimana? Apakah anak-anak bisa memilih bisa? kami kemarin sudah memberikan Google Form, anak-anak mengisi inginnya di lintas minat apa. Namun ketika kami lihat hasilnya, gitu, 70 persen, hampir 70 persen siswa-siswi kelas 10, putra-putri jenengan, banyak yang memilih lintas minat bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Dan tidak mungkin kami menempatkan semua anak itu di kelas yang sama. Jadi akhirnya kemarin kami rombak lagi, kami pertimbangkan eh, apa penempatan lintas minat itu berdasarkan nilai rapot atau nilai yang ada di transkrip BK. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf nanti kalau ada anak yang kecewa, loh kemarin aku milihnya bahasa Inggris sama eh, Bahasa Jerman, lah kok saya ditempatkan di ekonomi geografi seperti itu. Jadi ngapunten eh, kami sesuaikan, kami eh, apa namanya sesuaikan dengan ketersediaan guru kami dan ketersediaan kelas seperti itu. Kemudian ada ciri, pelajaran ciri khas sekolah yang mana tidak ada mungkin di sekolah lain yaitu smart Al-Quran atau smart kitab, ada TOEFL preparation dan BK. Kalau di sekolah lain mungkin BK tidak masuk kelas, di kami khusus ya ada apa tatap muka dengan BK satu kali dalam satu minggu. Tujuannya untuk apa? Untuk konseling Bapak Ibu jika misalnya ada anak yang mempunyai masalah atau mungkin mau berkonsultasi terkait dengan pilihan jurusan yang nantinya akan dipilih anak, -anak ketika mau masuk perguruan tinggi seperti itu. Kemudian ada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini nanti ada kaitannya dengan ekskul. Ada 6 JP. Apa saja 6 JP itu? 2 JP adalah ekskul wajib pramuka dan yang 4 JP lainnya adalah ekskul wajib pilihan seperti teater, ekskul musik, dan ekskul yang lainnya. Nanti akan dijelaskan oleh Mr. Andres pakai wakil kesiswaan. Jadi jumlah jam pelajaran yang harus ditempuh kelas 10 dalam satu minggu idealnya adalah 51 GP. Ini kalau jam pelajaran reguler, Bapak-Ibu, jika sudah normal kembali. Seperti itu. Monggo lanjut. Nah ini adalah muatan lokal. Muatan lokal di kami adalah bahasa Jawa. Ini sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2014 bahwa SMA itu harus ada muatan lokal bahasa Jawanya. Kemudian yang tadi ciri khas sekolah ada TOEFL preparation. Kami dua tahun berturut-turut bekerjasama dengan PLC, Brawijaya Language Center. Insya Allah, untuk tahun ini kami belum tahu, jadi karena ini masih masa pandemi, kami sesuaikan untuk materi TOEFL preparation-nya dengan apa, kesanggupan kami seperti itu. Kemudian, lanjut, setelahnya ada semat Al-Quran, Nah kami menggunakan metode UMI, untuk bergurunya bagaimana? Kalau gurunya kami tidak, meng, mungkin ada beberapa kelas yang kami menggunakan Ustadz dan Ustadzah UMI Foundation, tapi hanya se untuk kelas sertifikasi dan kelas tahfid, seperti itu. Jadi kami ada kelas tahfidnya, kami memfasilitasi anak-anak yang sudah hafal beberapa jus begitu nanti bisa masuk ke kelas tahfid. Untuk anak yang lainnya bagaimana? Nanti pengajarnya adalah dari guru SMA BSS sendiri yang sudah tersertifikasi UMI. Jadi jangan khawatir guru SMA BSS itu ada sekitar 18-20 guru yang sudah mempunyai sertifikat UMI. Jadi layak untuk menjadi pengajar UMI seperti itu. Kemudian untuk yang beragama non-muslim, kami ada semat kitab yang mana karena pengajarnya otomatis dari guru mata pelajaran agamanya masing-masing seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pola kegiatan PJJ selama masa pandemi ini Bapak Ibu nggih. kalau kalau biasanya ketika jam reguler itu siswa kelas 10 pulangnya jam 14.20 ya. Oke, jam 14.20. Namun ketika masa pandemi ini kami sesuaikan gitu, kami sesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang nggih. Jadi anak-anak belajarnya hingga pukul 12.40. Ini untuk tatap mukanya saja. Dan kalau biasanya jam reguler itu anak-anak belajar e, 6 sampai 7 matpel, tapi di masa pandemi ini maksimalnya adalah 4 mata pelajaran saja dalam satu hari. Dan dimulai pukul 9 begitu durasinya pun kami potong bapak ibu biasanya anak-anak 45 menit satu JP sekarang menjadi hanya 30, 40 menit untuk satu pertemuan nah jadi ini kan ada jadwal satu dan jadwal dua maksudnya ini apa ini di untuk satu sampai dua jam pelajaran itu ada satu kali tatap muka dalam dua minggu dan untuk yang mata pelajaran yang memiliki tiga sampai empat jam pelajaran, maka tatap muka itu dilakukan dua kali dalam dua minggu. Jadi, misalnya, minggu sekarang adalah jadwal satu, minggu berikutnya adalah jadwal kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu untuk tatap muka dimulai pukul 9 sampai maksimal 12:40 ada jeda istirahatnya, Bapak Ibu, dan ini menggunakan Zoom Cloud Meeting. Nanti kami berikan meeting ID dan password Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran di setiap kelas kami beri. Seperti itu, lalu apakah sudah selesai? Apa pelajarannya? Sebenarnya belum ya, untuk tatap mukanya sudah selesai. Kemudian yang berikutnya dilanjutkan di penugasan di Google Classroom, dimulai pukul 1 atau pukul 12 sampai pukul 1, diakhiri pukul 19.00 atau jam 7 malam. Dan penugasan ini harus selesai pada waktu itu juga. Misalnya di satu hari itu ada empat mata pelajaran, berarti nanti di hari itu pula akan ada empat tugas. Tugasnya banyak apa enggak, Miss? Tugasnya insya Allah akan kami sesuaikan dengan durasi waktu yang kami berikan. Insya Allah tidak banyak-banyak, Bapak-Ibu. Jadi untuk mata pelajaran hitungan, mungkin um, Insya Allah soalnya maksimal 5 dan non hitungan soalnya 10 saja seperti itu. Dan penugasannya Insya Allah tidak memberatkan anak-anak SMA BSS begitu. Itu untuk penugasan. Jadi harus selesai pada pukul 7 malam. Apakah ada dispensasi untuk yang sakit atau misalnya kendala teknis Ya nanti akan ada dispensasi Tapi itu tadi harus Sepengetahuan orang tua kemudian orang tua Minta izin ke wali kelas, wali kelas akan Meneruskannya ke guru mata Pelajaran masing-masing Jadi harus sepengetahuan orang tua okay. Kemudian untuk tadi semat al-Quran Tafelnya hari apa? Nah ini di hari Jumat itu semuanya kami apa namanya kami tempatkan pelajaran ciri khas sekolah ya. Ada Umi, uminya dimulai pukul 8 sampai 08.40 di pagi hari ini juga menggunakan Zoom. Jadi anak-anak belajar ngaji di situ nanti ada guru guru pengampu uminya yang memberikan contoh dan materi seperti itu kemudian drill dan untuk setoran hafalan dan setoran bacaan itu lewat grup WA seperti itu. Nanti kami ada grup WA sendiri di masing-masing kelas umi. Lalu ada istirahat sejenak, kemudian dilanjut dengan TOEFL preparation. Apakah ini ada uh, apa uh, meetingnya? Tidak ya. Jadi uh, untuk sementara kami hanya memberikan apa aktivitas berupa melihat video pembelajaran seperti itu materi-materi yang yang akan dipelajari anak-anak konsepnya nanti diberikan juga PDF. Uh, untuk apa? Sebagai pem, apa ya? Uh, untuk penanaman pengetahuan seperti itu, bapak ibu. Nanti kalau misalnya tidak tanya bisa bertanya uh, di forum. Kalau tidak tahu sesuatu gitu, bapak ibu bisa tanya di forum yang ada di Google Classroom. Kemudian nanti anak-anak juga menjawab pertanyaan di TOEFL Preparation itu tidak banyak, maksimal 10 saja. Dan selanjutnya dilanjutkan ekskul. Nah, ekskul ini nanti teknisnya seperti apa akan dijelaskan oleh Mr. Andre. Itu. Monggo bisa lanjutkan. Nah, ini program penilaian yang ada di SMA BSS. Nah, ada PH, PH itu penilaian harian. Ini ada penilaian harian ini di apa tergantung dengan guru matpelnya masing-masing. Kalau di kelas saya penilaian harian itu tiga kali dalam satu semester. Mungkin akan berbeda dengan guru yang lainnya seperti itu. Kemudian ada PTSBK, PASBK, PATBK, dan USPBKS. USPBKS ini untuk kelas 12. Apakah tidak ada ujian nasional? Tidak, sudah dihapuskan Bapak-Ibu. Lanjut. Nah karena kami sudah, me, apa namanya... Eh, ujiannya sudah berbasis komputer semua, maka mohon untuk menyiapkan laptop untuk Ananda seperti itu. Dengan spesifikasi minimal seperti ini, ini sudah kami sesuaikan dengan standar ujian sekolah dan ujian nasional. Jadi, laptopnya kalau bisa minimal 12 in, RAM-nya minimal 2GB, kalau bisa ya lebih dari 2GB, lebih baik, nih, Bapak Ibu. Kemudian, memori DC minimal 20GB ini yang jadi masalah setiap tahun khususnya anak-anak cowok nih Bapak Ibu, memori DC-nya itu kurang dari 20 giga. Ternyata banyak game-gamenya yang di laptopnya. Mungkin yang cewek-cewek drakor ya, drama Korea itu banyak koleksi drakornya. Nah ini nanti kalau mau ujian itu minta tolong dicekkan begitu, karena kalau misalnya memori itu yang ada di C kurang dari 20 giga biasanya menghambat. Menghambatnya apa? Sering lockout sendiri, tiba-tiba ngelek Kemudian widescreen seperti itu. Kenapa? Karena kami menggunakan uh, ujian itu uh, aplikasi ujiannya menggunakan aplikasi ujian sekolah. Jadi kami uh, punya sendiri seperti itu aplikasinya. Gitu. Kemudian uh, softwarenya uh, Windowsnya 7 Windows 10. Windows 8 Bagaimana boleh? Uh, tapi nanti harus menginstal sesuatu, Bapak Ibu di situ. Kemudian uh, ada Google Chrome ada LAN dan WiFi dan headset. Nah, headset ini untuk ujian mata pelajaran seni dan bahasa Inggris. Seni nanti mendengarkan musik seperti itu. Ini bisa di screenshot mungkin nanti, kalau misalnya mau atau nanti saya berikan apa namanya spesifikasi laptop ini ke wali kelas. Begitu. Monggo lanjut. Dan ini yang paling penting ada kriteria atau norma kenaikan kelas kami punya kriteria sendiri untuk kenaikan kelas Bapak Ibu. Siswa kelas 10 dinyatakan bisa naik ke kelas 11 apabila sudah tuntas menyelesaikan semua program pelajaran di kelas 10 pada semester 1 dan 2 dengan memiliki nilai rapot yang nilainya tidak kurang dari KKM. Pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KKM-nya berapa? Rata-rata KKM-nya adalah 70, tapi untuk mata pelajaran tertentu dan untuk nilai sikap itu berbeda. Bisa lanjut ke slide berikutnya? Nah, untuk aspek sikap KKM-nya adalah 80. Jadi, jika anak ingin naik ke kelas 11 atau ke tingkat berikutnya, maka nilai sikap yang diperoleh itu tidak kurang dari 80 atau predikatnya B. Siapa yang menilai apa namanya aspek sikap ini? Jadi, sikap itu ada spiritual dan sosial yang menilai adalah guru agama. PKN dan BK. Jadi dari tiga nilai itu nanti akan dua nilai ya dari agama dan PKN itu dirangkum di BK kemudian nanti hasilnya ada di rapot seperti itu dan tidak boleh kurang dari 80. Kami untuk apa namanya kriteria apa untuk rentangan nilai itu 70 sampai 79 adalah C. 80 sampai 80 sampai 89 itu adalah B, 90 ke atas adalah A seperti itu. Kemudian aspek pengetahuan dan keterampilan ini sama, di mana nilai pengetahuan dan nilai keterampilan untuk semua mata pelajaran itu tidak kurang dari 70 atau predikatnya C, kecuali untuk tiga matpel, yaitu matpel agama, Matpel PKN dan Bahasa Indonesia itu nilainya minimal harus 80. Jika ada salah satu dari nilai mata pelajaran tersebut kurang dari 80, maka kami tidak bisa menaikkan siswa tersebut. Seperti itu. Jadi tiga matpel nggih, Agama, PKN dan Bahasa Indonesia. Lanjut Kemudian ada ekskul. Nah, ini ekskul juga jadi bahan pertimbangan kami. Nilai ekskul wajib pramuka kurang-kurangnya adalah 80 dan ekskul pilihan seperti ekskul teater, musik, OSN dan lain-lain itu juga 80 begitu. Ini ekskul tidak bisa diremehkan Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak itu meremehkan ekskul sehingga banyak sekali yang tidak hadir ekskul gitu. Tidak ini sangat-sangat malah ekskul itu kami lihat pertama kali sebenarnya. Ini lah dulu, ekskulnya gimana? Oh anak ini tidak pernah hadir, kami tidak bisa menaikkan. Jadi ada e, kejadian dua tahun yang lalu, nilai an, e, a, dua anak, gitu, Bapak-Ibu, dua anak mempunyai nilai yang bagus di pengetahuan dan keterampilan dan juga sikap. Namun, gara-gara hanya ekskul saja, dia hanya hadir satu sampai dua kali dalam satu semester, yang dalam satu semester itu ada 13 pertemuan. Maka, kami tidak bisa menaikkan. Karena hanya Hadir satu sampai dua kali saja dalam satu semester, itu padahal nilai yang lainnya tidak ada masalah. Kehadiran juga tidak masalah karena hanya ekskul saja begitu. Mungkin karena dia tidak suka dengan ekskulnya atau seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti anak-anak itu benar-benar untuk ekskul itu tidak meremehkan begitu. Karena ini juga jadi bahan pertimbangan kami untuk kenaikan kelas. Kemudian ada kehadiran, kehadiran di kegiatan sekolah atau di pelajaran itu 95% dari total kehadiran dalam tiap semester. Jadi mungkin maksimalnya hanya tiga kali gitu nggih, alfa begitu. Kemudian, kelakuan kerajinan dan kerapian itu minimal baik. Ini yang menilai adalah wali kelas. Dinyatakan tidak naik kelas jika tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas. Satu saja tidak memenuhi maka kami tidak bisa menaikkan. Dan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum kenaikan kelas, wali siswa akan diberikan pemberitahuan atau peringatan jika siswa tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Nah, memberitahukannya lewat apa? Monggo nah di sini kami ada laporan hasil belajar, laporan perkembangan siswa seperti yang tadi disampaikan oleh bapak kepala sekolah akan ada LPS atau laporan perkembangan siswa yang akan kami berikan setiap bulannya. Nanti di bulan September, Oktober dan November di Oktober itu nanti ada GHB grafik hasil belajar. Mungkin contohnya seperti ini bisa diklik laporannya itu hyperlink. Contohnya seperti ini laporan perkembangan siswa kami. Ini saya ambilkan dari tahun kemarin. Ini untuk yang kelas 12. Jadi di laporan itu benar-benar murni nilai anak, tidak kami mark up sama sekali. Jadi beneran lihat di situ ada yang 30, ada yang 40, ada yang 20, mungkin ada yang 0. Tadi yang di bawah itu ada yang 0 tapi tidak kami tampilkan. Jadi semua e, mata pelajaran ada di situ. Kami tampilkan semua Bapak Ibu, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Berikutnya di Ya, nah, ini juga ada pelajaran, ada jumlah. SIA, di situ bisa ketahuan, oh, mungkin loh, anakku kok alfa padahal setiap hari um, pergi ke sekolah. Nah, ini nanti bisa. Dicek dari sini, Bapak Ibu. Kemudian ada poin plus dan poin minus. Apa ini poin plus minus? Jadi, kalau poin plus itu ada prestasi, misalnya anak ini ikut lomba, ini ikut lomba itu nanti ada poin tersendiri, dapat poin tersendiri. Poin minus itu apa? Poin minus itu berarti pelanggaran, Bapak Ibu. Misalnya terlambat, itu poinnya berapa? Tidak menggunakan atribut, poinnya berapa? Itu nanti kami akumulasikan dan kami taruh di LPS seperti itu. Nanti juga ada rapot Umi. Rapot TOEFL juga ada, tapi belum kami sampaikan di sini. Lanjut men. di. Jadi LPS itu kami berikan tiga bulan, selama tiga bulan, Bulan September, Oktober, November. Nilai LPS itu dari mana? Ya nilai anak-anak selama berproses di bulan tersebut. Seperti itu. Lanjut, ada rapot semester gasal dan rapot semester genap. Nah, ini rapot ini juga harus diperhatikan, enggak, bapak ibu? E, apa namanya? Khususnya untuk anak karena anak-anak sudah SMA, nanti orientasinya kan kuliah, nih. Jadi, mulai sekarang itu benar-benar difikirkan, nanti anak saya itu berat e, mau mengambil jurusan apa. Nah, kalau misalnya anak-anak itu pengennya e, bisa berkesempatan seleksi SNMPTN dan apalagi lulus SNMPTN itu prosesnya tidak dari kelas 12 Bapak Ibu tapi dari sudah dari kelas 10 itu harusnya sudah berproses. Kenapa? Karena kalau yang berdasarkan tahun ini siswa yang berhak ikut seleksi SNMPTN itu adalah 40% paralel IPA dan IPS. Nah, kami tidak akan karena kami sudah akreditasi A, jadi 40%. Kalau akreditasi B dan C itu berarti kurang dari itu begitu. Kami mengambilnya dari paralel di setiap e, peminatan seperti itu. Dan kalau di SNMPTN itu kalau bisa berdasarkan hasil pengamatan kami, anak-anak yang diterima SNMPTN itu anak-anak yang nilainya itu stabil bahkan e, apa namanya? meningkat seperti itu dari semester 1 hingga semester 5. Karena e, SNMPTN itu yang di yang dilihat adalah nilai semester 1 dan sampai nilai semester 5. Jadi kalau bisa misalnya anak jurusan IPA mau mengambil kedokteran berarti nilainya nilai apa yang harus stabil dan harus meningkat? Itu ada enam matpel. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, tapi penekanannya pada matematika dan biologi seperti itu. Kalau mau mengambil kedokteran. Kalau IPS misalnya akuntansi ya, berarti enam matpel itu juga tidak boleh naik turun nilainya. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kimia, eh kimia sorry, ekonomi, e, geografi dan sosiologi seperti itu. Berarti penekanannya kalau mau akuntansi ya di ekonomi dan matematikanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak boleh naik turun. Jangan sampai di semester 1 nilai ekonominya 90, semester 2 nilainya 70. Jadi anak-anak harus e, apa ya? harus dipus kalau misalnya maunya di lulus SNMPTN harus dipus belajarnya dari semester 1 hingga semester 5 bahkan semester 6 seperti itu. Jadi prosesnya sudah dari kelas 10 begitu. Next lanjut. Nah, ini ada jadwal kegiatan pendidikan. Insyaallah akan kami berikan ke wali kelas soft Nanti ada PDF-nya, begitu Bapak Ibu kami berikan. Ini nanti sudah ada jadwalnya kapan anak-anak, PTS, -anak kapan PAS, kapan PAT, kapan liburannya, untuk kegiatan kesiswaan juga. Misalnya, kapan pemilihan OSIS-nya, kapan acara ini, acara itu, semuanya ada di sini. Tujuannya untuk apa supaya Bapak Ibu yang misalnya ada nggih pasti ada yang e, keluarganya hobinya jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu bisa nanti disesuaikan dengan Wah, anak saya habis ini PTS, oh, enggak, jadi pending ke Jepangnya nanti aja setelah PTS. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengira ngira Jadi nanti supaya tidak ada alasan nanti Miss e, mohon maaf ananda ini tidak bisa ikut ujian ini karena e, ada acara keluarga atau sebenarnya acara keluarganya ke luar negeri ngaten nggih. Nah, jadi mohon disesuaikan seperti itu. Lanjut. Mungkin, kalau dari kurikulum, mungkin sampai sekian dulu. Next, next lagi, nah, ini sudah ada semuanya, jadwal-jadwalnya sudah selesai. Sepertinya oke, sudah jadi. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kami. Kurikulum, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan pemaparan kesiswaan oleh Pak Andri. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nama saya Andrean Fahreza Nur Caksana. Anak-anak biasanya memanggil saya Mr. Andre. Saat ini saya diamanahi Bapak kepala sekolah sebagai waka kesiswaan. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kesiswaan di SMA BSS. Insya Allah tadi juga sudah diberikan gambaran secara umum oleh Bapak Kepala Sekolah. Singkat saja untuk kegiatan kesiswaan, jadi kalau kegiatan kesiswaan itu ada dua bentuk. Yang pertama ada kegiatan secara rutin atau terjadwal gitu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan harian, kegiatan harian yang dilaksanakan oleh tim kesiswaan. Untuk kegiatan terjadwal tadi sudah dicantumkan, monggo nanti Bapak Ibu bisa melihat jadwal pelaksanaan di jadwal yang sudah dibagikan oleh Miss Nurlaili di jadwal apa PPT tadi ya, sudah ada ya untuk kesiswaan. Secara umum hanya kegiatannya hanya kegiatan MPL, MPLS yang sudah dilaksanakan anak-anak kelas 10 sudah berakhir insya Allah Jumat ini tadi tinggal pengumpulan tugas saja. Kemudian kegiatan terjadwal yang lain itu ada agenda eh, peringatan hari besar agama dan juga peringatan hari besar nasional. Nah Bapak-Ibu, dari jadwal yang sudah disampaikan Miss Nurlaili tadi, itu adalah sifatnya berupa rancangan. Jadi melihat situasi, apabila ternyata jadwal tersebut bisa dilaksanakan, ya akan kami laksanakan, tetapi jika ternyata dari situasi atau mungkin dari wali kota tidak memperkenankan atau tidak memperbolehkan, maka kegiatan tersebut akan kami tangguhkan hingga tahun depan atau mungkin bahkan kita tiadakan untuk periode pembelajaran tahun ini. Gitu nggih. Kegiatan salah satunya contohnya adalah kegiatan Hari Besar Nasional yang terdekat adalah 17 Agustus. Kemudian ada peringatan Hari Besar Agama yaitu Idul adha ya itu dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti hari pendidikan atau mungkin biasanya ada hari Pramuka itu nanti kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Malang gitu. kemudian yang ketiga adalah kegiatan bersama yaitu kelas 10 dan kelas 11 itu istilahnya brasko nyantri Ya, jadi kegiatannya itu anak-anak siswa Brawijaya Smart School uh, nyantri di uh, pedesaan. Jadi mencari ilmu atau menimba ilmu di suatu pedesaan. Nah ini tapi sekali lagi mengingat situasi apabila tidak bisa dilaksanakan ya tidak apa-apa. Insya Allah tahun kemarin uh, sudah terlaksana di Gunung Kawi, jadi di pedesaan begitu anak-anak bisa merasakan hidup. Mungkin kalau yang sudah terbiasa di kota, Ini untuk mengingat bagaimana suasana di desa, kemudian memunculkan pembelajaran simpati dan empati terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, gitu. Kemudian untuk kegiatan lain itu insya Allah ada kelas meeting yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir semester, insya Allah di bulan Desember. Tadi sudah dicantumkan teknis untuk kelas meeting ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10-11. Jadi anak-anak nanti akan ada unjuk karya yang akan diapresiasi oleh teman-temannya. Nah ini untuk kelas meeting kemarin, kami belajar dari pengalaman kelas meeting kemarin, kami melaksanakan secara daring atau online. Jika ternyata boleh diadakan secara offline atau langsung luring, ya akan kami sesuaikan gitu. Kemudian yang kelima untuk kegiatan lain yang terjadwal itu akan diadakan di semester genap yaitu kegiatan outbound ya outbound insya Allah dilaksanakan di daerah Malang Malang Raya tempatnya adalah di lapangan yang sudah ada di daerah Malang. Ini kegiatannya untuk lebih mengarah ke keakraban sesama pelajar, begitu. Yang terakhir yaitu kegiatan unjuk karya dalam hal seni pertunjukan, istilahnya adalah festival opera untuk kelas 10 dan kelas 11. Ini ada unsur penilaian dari lima mata pelajaran, ada mata pelajaran kesenian, kewirausahaan, ada bahasa. Indonesia, ada bahasa Inggris, dan juga bahasa Jawa. Untuk mata pelajaran yang lain juga ada, jadi di IPA dan IPS juga ada penilaian tersendiri. Itu untuk kegiatan kesiswaan yang terjadwal, Bapak-Ibu. Kemudian untuk program kesiswaan yang lain, itu yaitu program harian, ini menaungi tiga bagian, tadi sudah disampaikan atau disinggung sedikit, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dijadwalkan hari Jumat, Kemudian ada kegiatan osis dan MPK untuk yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan tata tertib sebagai seorang pelajar di SMA BSS. Ini nanti akan saya sampaikan secara umum. Nanti untuk ketentuannya nanti akan kami bagikan melalui wali kelas, Nanti berupa bentuk pdf begitu untuk bisa dipelajari oleh Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan OSIS dan MPK, nanti ini anak-anak juga ada kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan. Mengingat situasi juga, insya Allah dari kegiatan OSIS juga akan dilaksanakan secara daring atau online. gitu. Kemudian untuk kegiatan ekskul school anak-anak kemarin ketika awal pendaftaran sudah diminta untuk menentukan, gih, karena ini kaitannya tadi sudah disampaikan Miss Lely terkait dengan kenaikan. gih. Jadi anak-anak sudah saya minta untuk mengisi tiga, memilih tiga prioritas ekskul. Jadi antara ekskul satu, dua, tiga mereka bisa melakukan. Gitu. Jadi nanti apabila ternyata di salah satu ekskul mungkin dia belum bisa maksimal maka oleh pelatih atau pembina nanti akan dimasukkan di pilihan keduanya. Jadi tetap tiga-tiganya yang dia bisa lakukan. gitu. Ini jika sudah ada kegiatan offline. Kemudian untuk ekskul ini sifatnya wajib, kemudian satu pilihan ekskul itu nanti dia akan beraktivitas selama dua tahun ke depan, jadi sebagai salah satu penentu untuk kelulusan ke atau naik ke kelas 12 nantinya. Kemudian untuk ketentuan daring juga sudah ada, insya Allah setiap Jumat dan kehadirannya sesuai dengan aturan sekolah. Begitu. Insya Allah untuk ekskul ini penugasannya sederhana, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan karya masing-masing siswa sesuai dengan ekskulnya. Misalnya yang desain ya mungkin dia akan membuat poster sesuai tema misalnya temanya saat ini tema mengatasi pandemi. Nah, jadi anak-anak membuat poster tentang pandemi. Kemudian ada nanti penugasan nanti bergantian itu penugasan bentuk eh apa visual, kemudian ada penugasan berupa audio visual. Misalnya anak-anak eh, membuat eh video keseharian misalnya cara me, apa me, mengoper bola misalnya untuk anak futsal misalnya mengoper bola dengan baik dia merekam kegiatan dia di rumah misalnya me, apa, me, merekam video tentang bagaimana mengoper bola ke temannya gitu jadi diibaratkan di situ ada temannya mungkin bisa di dalam ruangan tidak harus di luar ruangan gitu jadi menyesuaikan kondisi di rumah gitu baik Kemudian kegiatan ini juga tetap dilaksanakan secara daring. Jadi kan di jadwal tadi ada 40 menit. Insya Allah 30 menit itu bersama pelatih dan pembina. Nanti anak-anak akan ada interaksi, ada dialog begitu terkait dengan materi yang akan diselesaikan di hari tersebut. Jadi materinya sudah dirancang. Insya Allah ini adalah materi-materi sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Kemudian Uh, setelah ekskul ada uh, apa uh, bagian yang ketiga yaitu terkait dengan tata tertib dari siswa. Ini kami sampaikan secara umum uh, terkait dengan tata tertib. Insya Allah ini sudah dirancang misalnya tata tertib selama daring bagaimana misalnya nanti ada atau disepakati dari Bapak-Ibu ada yang mengizinkan offline seminggu sekali ya kami tetap memberikan aturan. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Yang pertama untuk tata tertib selama daring, jadi anak-anak tetap wajib mengenakan seragam sekolah, gitu. Nah, seragamnya bagaimana? Ini karena sifatnya daring, jadi hanya atasannya saja yang dikenakan seragam atasan. Jadi untuk bawahan tidak wajib, ya tidak wajib mengenakan seragam, maksudnya, gitu. Jadi atasannya lengkap menggunakan atribut bajunya juga lengkap jadi ada logo BSS ada dasi dan lain sebagainya gitu untuk topi atau mungkin alma mater kan masih belum diberikan Nah itu nanti tidak wajib karena sifatnya hanya di dalam ruangan saja boleh misalnya untuk Bapak Ibu kan anak-anak masih belum menjahit bajunya belum dijahitkan, boleh mengenakan seragam SMP asal, hingga batas waktunya akhir Juli, jadi akhir Juli ini diharapkan sudah bisa menjahit, apa, menjadikan seragamnya begitu. Nah, tapi misalnya ternyata di wilayah-wilayah tertentu, jika ternyata setelah bulan Juli masih berhalangan untuk apa menjahitkan baju misalnya, beresiko misalnya boleh. Bapak Ibu monggo bisa konfirmasi ke wali kelas, Oke. jadi membuat e, surat begitu e, terkait dengan perizinan untuk me, apa ya menjahitkan baju seragam untuk SMA BSS. begitu. Nah e, surat itu nanti teknisnya bagaimana setelah ditulis monggo difoto kemudian diserahkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyerah, e, menyerahkan ke Kesiswaan untuk didata bahwa siswa-siswi tersebut memang di wilayahnya mungkin agak susah, misalnya kalau harus menjahitkan baju di situasi semacam ini. Monggo, tidak apa-apa. Jadi, kami masih ada apa istilahnya? Kelonggaran melihat situasi untuk saat ini. Ngeten, nah, misalnya tidak menggunakan apa, seragam SMA-nya belum jadi, kemudian ternyata seragam SMP-nya ternyata sudah tidak cukup. Karena kan siswa-siswi ini kan banyak yang kegiatannya rebahan begitu, jadi anak-anak lebih cepat berkembang, notenge. Jadinya tidak cukup. Nah ini bagaimana? Kami memberikan toleransi dengan ketentuan seragam pembelajarannya, yaitu menggunakan kemeja yang berkerah. Jadi kemeja yang ada kerahnya, boleh kemeja polos, kalaupun bisa mengenakan batik. Okay. Yang ada kerah bajunya ngoten, boleh. Kemudian e, lengannya bagaimana? Lengan panjang boleh, lengan pendek boleh. Nah, jadi itu untuk e, baju atasan. Monggo, kami masih memberikan e, kelonggaran dengan terkait dengan situasi untuk saat ini, ngoten. Kemudian, untuk e, kedua terkait dengan penampilan ketika pembelajaran. Nah, ini, Bapak Ibu, kemarin ketika MPLS. Okay, masih ada siswa-siswi kita mungkin ya karena sudah lama tiga bulan tidak keluar e, akhirnya yang laki-laki itu nampak e, rambutnya agak panjang ngoten jadi saya kemarin ketika memberikan materi ke siswa agak susah menentukan mana yang perempuan dan laki-laki karena rambutnya panjang noten jadi jadi ini seperti kok laki-laki kok cantik-cantik gitu saya jadi bingung kemarin ya itu akhirnya saya menyampaikan untuk, untuk uh, toleransi untuk pembelajaran di minggu depan ini, uh, kami harapkan bisa dirapikan potongan rambutnya untuk yang laki-laki. Jadi potongan yang rambut depan ini kalau bisa tidak sampai melebihi batas alis ke bawah begitu. Jadi supaya fokus pembelajarannya uh, bisa terbantu. Kemudian rambut belakangnya juga kalau bisa tidak sampai uh, menutupi kerah bajunya. Nah, jadi, biar bisa dibedakan mana laki-laki dan perempuan ngoten. Kemudian, untuk yang perempuan, bagaimana nah, ketika untuk siswa-siswi? Untuk yang siswi, ini yang biasanya mengenakan kerudung atau berjilbab, diwajibkan tetap mengenakan kerudung atau jilbab ketika pembelajaran. Oke. Nah, kalau yang tidak mengenakan jilbab, bagaimana boleh? silakan. tetapi untuk rambutnya. Dirapikan, atau istilahnya diikat ke belakang, ya. Jadi, biar tidak anak-anak, ketika karena ini sistemnya daring, bapak ibu, jadi agak... Eh, apa? Kalau terganggu sedikit, mungkin dengan membetulkan kabut, atau apa begitu, anak-anak nanti fokusnya malah susah, ya. Di kelas saja agak susah, apalagi kalau daring. Nah, ini kasihan, yang kasihan anak-anaknya, jadi materi yang... Eh, disampaikan kurang terserap begitu. Jadi, ini salah satu alternatif dari kami atau aturan supaya anak-anak tidak terganggu pembelajarannya. Ngoten. Kemudian aturan lain tetap, jadi sesuai dengan aturan yang ada di SMA VSS, kami untuk kedepannya akan membagikan buku panduan kesiswaan. Salah satunya apa? Misalnya untuk siswi utamanya, bahkan juga siswa, ketika pembelajaran tidak diperkenankan mengenakan rias wajah ngoten e, karena ini e, karena masih tahap pelajar ngoten. E, harapannya tidak sampai mengganggu konsentrasi teman-temannya dalam satu forum Zoom ngoten. khawatirnya nanti kalau ada yang menggunakan apa e, lipstick yang tebal atau apa 2 atau bagaimana itu ya istilahnya saya kurang paham ya atau maskara yang tebal begitu nanti kan e, pemateri atau pengajarnya juga kasihan. Mungkin fokusnya tidak ke pelajaran tapi malah ke Tampilan ini, siswinya, khawatirnya begitu. Jadi, supaya sama-sama semua pelajar sama-sama bisa menyerap materi dengan baik, intinya tujuannya ke sana. Kemudian, untuk ketentuan lain, setiap Jumat bagi Muslimah, mungkin yang yang biasanya tidak mengenakan kerudung, ini diwajibkan berkerudung di hari Jumat hari Senin sampai Kamis ketika pembelajaran, Monggo enggak apa-apa, tapi ketika Jumat diwajibkan berkerudung, fungsinya apa? Untuk pembelajaran kebiasaan, ngoten Mawon. Jadi supaya terbiasa untuk berkerudung hanya di hari Jumat saja, enggak apa-apa. Ketentuan lain, yang ketiga adalah kehadiran tepat waktu, Bapak-Ibu. Jadi kemarin sudah dari tim TATIP merancang, Pembelajaran kan jam 9, diharapkan 30 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah siap. Jadi, nanti Bapak Ibu Guru itu sudah mengaktifkan Zoom. Insya Allah, 30 menit sebelumnya jadi anak-anak bisa mengecek. Misalnya, khawatirnya kalau ada trouble, jadi tidak tidak diketahui saat pembelajaran, tapi sebelumnya sudah siap-siap. Utamanya terkait dengan jaringan, jaringan internet dan juga apa rutinitas dari PLN nah, biasanya ada pemadaman nah ini monggo nanti jika sudah diketahui 30 menit sebelumnya bapak ibu bisa menyampaikan perizinan ke wali kelas jadi menyampaikan kendalanya misalnya oh ternyata di daerah saya listrik padam jadi mohon izin untuk tidak mengikuti pembelajaran monggo jadi 30 menit sebelumnya kami toleransi bagi yang terlambat misalnya belum belum izin atau belum meminta tolong ke wali kelas bagaimana toleransinya keterlambatan adalah lima menit setelah pembelajaran dimulai. Jadi jam 9 lebih lima itu baru dicatat terlambat. Nah ini tadi terkait dengan sanksi, terkait dengan kesiswaan. Guys. Jadi ada poin minus dan poin plus. Gitu. Ini poin minusnya nanti Tatip mengeceknya di situ. Terkait keterlambatan dan juga kerapian siswa. Kemudian pengumpulan tugas tepat waktu. Ini juga kami rekap dari hasil data Bapak-Ibu pengajar. Jadi nanti misalnya ada yang terlambat mengumpulkan, maka ada poin minus juga di situ. Jika nanti ada, misalnya ada kendala mengumpulkan tidak bisa tepat waktu, tidak apa-apa, nanti bisa konfirmasi ke wali kelas. Insya Allah kami tetap memberikan kelonggaran sesuai kondisi yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, ngoten. Baik, untuk perizinan tidak masuk ya, tadi sudah disampaikan, disampaikan eh yang menyampaikan izin adalah orang tua, ngoten nggih. Orang tua atau wali murid ke wali kelas. Moga nanti bisa disampaikan misalnya izin tidak mengikuti pembelajaran karena ananda sakit atau mungkin perjalanan mengunjungi saudara di luar kota atau bagaimana monggo tidak apa apa kemudian bagaimana perizinannya disertai dengan surat okay. jika sakit monggo ada surat dokter kalau misalnya izin keluar kota atau keperluan misalnya saudara menikah monggo dengan surat dari orang tua apakah lah terus memberikannya bagaimana apakah eh, diserahkan ke sekolah tidak usah bapak ibu disimpan nanti difoto Dikirimkan ke wali kelas, surat aslinya monggo disimpan. Nanti sebagai bukti bahwa bapak ibu sudah pernah menyampaikan izin, misalnya ada dari sekolah ada yang lupa loh ini, enggak ada keterangan nanti bapak ibu ada bukti loh ini loh saya sudah pernah menyampaikan izin ke sekolah, jadi insya Allah tetap ada kelonggaran. Kemudian yang terkait dengan etika pembelajaran ini kami tetap. Mengedepankan, jadi ada budaya 5S. Kemarin sudah saya sampaikan ke anak-anak tentang senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ketika pembelajaran. Nah, ini ada mungkin beberapa siswa-siswi yang belum tahu terkait dengan budaya ini. Nanti kita akan membiasakan ini, meskipun online tetap ada budaya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi ketika pembelajaran ini biasanya anak-anak kan ada yang iseng. Nah biasanya ketika bapak ibu guru share screen, misalnya PPT itu ada yang iseng coret-coret gambar gitu. Jadi PPT bapak ibu guru diberi apa tulisan atau bagaimana itu itu bisa. Itu nanti akan menjadi ketentuan tersendiri. Insya Allah kemarin sudah saya sampaikan ketika MPLS. Jadi itu kemudian ketika pembelajaran, ketika etika pembelajarannya adalah fokus pada pembelajaran. Artinya begini Bapak Ibu, siswa-siswi kalau bisa ketika daring atau online tidak sambil makan atau minum atau nyemil. Nah ini supaya fokusnya tetap ini bisa masuk ke materi. Nanti ada jeda sebenarnya, ada jeda antar pelajaran, nah itu bisa digunakan untuk apa minum. Kalau minum tetap kami perbolehkan, kecuali makan Bapak Ibu. Nge. Jadi sambil nyemil kue begitu, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau minum boleh. Kenapa? Karena kegiatan daring itu akan menguras apa kondisi air yang ada di tubuh ya itu karena itu perlu asupan air yang lebih banyak itu boleh kami perbolehkan untuk air asalkan bukan makanan Kemudian perizinan keluar pembelajaran nanti disampaikan saja. Jadi ketika mau izin ke toilet, ketika pelajaran berlangsung, langsung menyampaikan ke bapak ibu guru pengajar. Nah, itu ketentuan terkait daring. Untuk yang misalnya nanti jadi ada seminggu satu kali offline atau luring istilahnya, kami juga ada ketentuan yang mungkin dikhawatirkan oleh bapak ibu kemarin, gih, terkait dengan protokol kesehatan. Jadi Ketentuannya sama dengan daring. Kemudian anak-anak misalnya ke sekolah ada offline itu wajib mengenakan masker atau face shield. Nah kalau misalnya lupa bawa face shield, nah sekolah sudah menyediakan. Jadi nanti persiswa setiap siswa akan mendapatkan satu face shield. Jadi untuk kebutuhan pembelajaran ketika di sekolah misalnya jika offline gitu kemudian juga sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku misalnya suhu badan kami sudah ada dari petugas dari security dari direksi itu sudah disediakan termogan untuk mengecek suhu tubuh anak-anak misalnya 37,5 derajat Celcius, maka anak-anak akan diminta untuk pulang tidak tidak boleh masuk ke sekolah begitu kemudian di kelas juga kami sudah menyiapkan jadi di kelas itu sudah ditata eh, maksimal eh, maksimalnya itu 17 dalam satu ruang itu hanya 17 kapasitasnya minimalnya eh, 13 ngoten. jadi sudah ada jarak minimal satu setengah meter satu setengah ini sudah kami siapkan untuk ruangannya jika memang ada kegiatan offline. Kemudian diharapkan diimbau anak-anak membawa hand sanitizer sendiri atau pribadi. Di sekolah sudah disiapkan di setiap lorong di setiap depan kelas itu sudah ada sabun atau hand sanitizer dari sekolah. Tetapi akan lebih baik kalau anak-anak membawa pribadi. Misalnya jika sudah pulang atau bagaimana tetap bisa digunakan, tetap bisa untuk berjaga-jaga, ngoten. Itu terkait dengan kegiatan luring atau istilahnya kegiatan offline jika memang jadi diadakan sesuai dengan surat yang ditulis oleh Bapak-Ibu sekalian. Sifatnya tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa sifatnya tidak wajib. Jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi. Nah untuk memfasilitasi itu maka kami juga harus menyiapkan komponen-komponen yang harus disiapkan untuk pembelajaran di sekolah. Waten. Insya Allah kita selalu berdoa, semoga nanti anak-anak tetap sehat selalu, kemudian kedepannya juga anak-anak bisa mencapai cita-cita atau harapan sesuai dengan yang diinginkan, meskipun situasinya semacam ini. Waten. Saya kira demikian dari paparan dari kesis kesiswaan, nanti akan kami bagikan apa hal-hal yang apa apa yang ada di eh, kesiswaan kami bagikan melalui wali kelas nanti bisa dibaca oleh bapak ibu maten terima kasih eh, atas perhatiannya mohon maaf jika ada kekurangan dari kami selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih kami sampaikan kepada Mr. Andre dan Miss Leli yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk yang terakhir, sebelum penutupan, kami membuka sesi pertanyaan, tapi kami batasi hanya untuk satu penanya saja. Monggo, bagi bapak ibu yang mau mengajukan pertanyaan, boleh khusus satu pertanyaan saja. Nanti, apabila ada pertanyaan lain, mungkin bisa disampaikan melalui wali kelas. Untuk bisa diteruskan kepada kami, monggo kami batasi sampai jam. 15 lebih 15 atau jam 3 seperempat. Apabila tidak ada, maka akan kami akhiri. itu itu yang mana terima kasih Bapak ibu ada pertanyaan yang pertama saat luring berapa jam pembelajaran secara langsung jadi sebenarnya teknisnya sama, bapak ibu. Ketika luring dan offline itu sama-sama dilakukan bersamaan, yaitu kurang lebih 40 menit. Efektifnya adalah 30 menit. Bedanya cuma yang langsung itu nanti siswa-siswi datang ke sekolah. Kalau untuk yang online dilakukan di rumah. Kelebihannya yang masing-masing ada kelebihan ada kekurangan. Salah satu kelebihan yang langsung, tentu saja, anak-anak bisa langsung berinteraksi secara langsung, sehingga ketika ada pertanyaan dan lain sebagainya, tidak terbatas oleh media seperti itu. Kemudian, selain itu, juga terkait dengan tugas yang harusnya dilakukan oleh Google Classroom. Kalau secara langsung, itu bisa dilakukan saat pertemuan juga seperti itu. Kemudian, ada lagi pertanyaan terkait dengan... Untuk persiapan pembelajaran itu, kita sudah menyediakan untuk protokol kesehatan. Yang pertama, tentu saja, ketika nanti kita ada pemeriksaan suhu, Bapak Ibu, ketika nanti suhu siswa itu 37,5, maka kami tidak memperkenankan masuk ke sekolahan. Jadi, memang ketika ada putra-putrinya panas dan lain sebagainya, diharapkan memang lebih baik dilakukan secara online. Kemudian, nanti yang kedua. Ketika sudah masuk, nanti ada cuci tangan seperti biasa, social distancing di dalam kelas, nanti kami batasi. Artinya, itu tadi kan kami sampaikan bahwa itu kita masih melihat kondisi. Jika siswanya 13-17, maka bisa kami fasilitasi, Bapak Ibu. Jika tidak mencapai itu, maka tidak kami fasilitasi. Artinya, siswa melakukan pembelajaran di luar. Kalau melebihi dari 17, gimana perkelasnya nanti akan kami bagi menjadi dua kelas seperti itu kami masih melihat dulu uh, seperti apa hasil dari uh, surat pernyataan orang tua mungkin uh, untuk rancangan kegiatan praktikum untuk saat ini sebenarnya praktikum itu bisa dilakukan ketika kita secara langsung bapak ibu mungkin nanti kalau uh, yang perlu diketahui bahwa kita juga memiliki modul pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya ini sudah membuat modul sehingga nanti ketika nanti ada modulnya di situ ada praktikum dan bisa dilakukan secara individu di rumah masing-masing maka guru-guru hanya memberikan fasilitas memfasilitar memberikan fasilitas saja kemudian siswa yang mengerjakan di rumah. Mungkin itu eh, mohon maaf karena keterbatasan waktu Nanti, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke wali kelas. Insya Allah, nanti akan kami jawab seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih, Mr. Nandong, atas paparannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wali kelas. Mungkin itu tadi ada beberapa hal bahwa terkait dengan surat pernyataan yang telah diedarkan melalui wali kelas bahwa nanti kita, seandainya ada 13-17 sampai 17 siswa yang... Menyatakan bersedia untuk melakukan pembelajaran secara offline, maka akan kami buka. Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan, apabila nanti terdapat pembelajaran secara offline, maka kita akan melaksanakan protokol kesehatan juga dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.